Siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pengurus, jajaran eksekutif beserta staf, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, karyawan PT PK Petra, para siswa dan seluruh partisipan yang juga sudah join di Zoom ini dan menyaksikan secara live streaming di kanal YouTube PT PK Petra. Selamat datang dalam webinar kali ini dan tidak terasa sudah masuk seri yang ke-8 webinar kita dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-70 PPPK Petra yang saat ini bertemakan How to Handle Stress Out dengan narasumber hebat dan pakar di bidangnya yang juga sudah hadir di Zoom ini, yaitu Ibu Dr. Randa Sri Siuni Sukoto, MSI, PhD. Beliau adalah alumnus PPPK Petra dan juga dosen Fakultas Psikologi di UBAYA. Masih bersama saya, Aquila Saputra Pamungkas, yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Baik, untuk mengawali webinar hari ini, bersama kita akan membukanya di dalam doa dan berharap kegiatan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai siang hari ini, ketika kami menikmati hari baru yang sudah Tuhan berikan, adalah ungkapan syukur kami bahwa Allah senantiasa selalu menyertai setiap kami. Dan ketika juga kami telah melakukan setiap tugas, tanggung jawab kami, mulai dari pagi hingga siang ini. Bapa, siang hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami secara virtual di Zoom ini, ataupun secara live di YouTube PPK Petra untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Biarlah senantiasa Roh Kudus yang selalu berkarya, terkhusus untuk kami, partisipan, boleh memahami sebuah materi atau ilmu yang baru untuk kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Narasumber Ibu Sri Siuni, yang nantinya akan bagian materi, Tuhan juga berkarya, sehingga yang disampaikan juga seru dan kehendak Tuhan. Kami, panitia yang bertugas, dan juga terkhusus untuk perangkat jaringan internet yang kami pakai,
biarlah kami serahkan dalam kuasa nama Tuhan, sehingga nantinya webinar ini boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk rangkaian webinar pada hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti dalam kuasa nama Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, biarlah setiap hari Tuhan melayakkan kami. Doa ungkapan syukur ini, kami panjatkan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di sesi materi, lebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan atau pengantar dari Ketua Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-70 PPPK Petra. Kepada Ibu Haryati Santoso, silakan. Oke, terima kasih Pak Aquila. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang kepada Bu Sri Syuni yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua dalam acara webinar hari ini yang luar biasa dengan topik How to Handle Stress Out. Bapak Ibu, tadi Pak Aquila juga sudah mengatakan ini serangkaian dan webinar kali ini adalah ke-8 dalam rangka HUT ke-70 PPPK Petra. Kita sudah mengadakan serangkaian dari webinar dari yang pertama sampai dengan yang ketujuh yang dimulai dari 19 Februari dan akan diakhiri yang nanti ke-9 dan 10 minggu depan. Bapak Ibu, kalau mendengarkan How to Handle Stress Out, wow, hari ini luar biasa ya Bapak Ibu, karena hari ini mungkin dengan berbagai macam pernak-pernik di tengah penatnya pekerjaan, penuh pandemi, mungkin rata-rata pada termasuk mungkin saya ini sudah stres juga. Tetapi bagaimana hari ini nanti akan diberi pencerahan how to handle stress out. Setelah itu, setelah stresnya hilang, say goodbye to stress, besok kita bisa melihat lagi bergabung dengan webinar seri ke-9, tantangan orang tua dalam menghadapi mendidik anak usia dini pada era digital. Ini suatu tantangan juga yang bisa membuat stres. Tapi tips hari ini bisa membuat tidak stres. Dan akhirnya nanti ke-10 minggu depan tanggal 25 strategi penguatan pendidikan karakter siswa pada era digital. Kita akan ditutup dengan webinar ke-10. Jadi kita sudah memberikan pendidikan holistik dari PPPK Petra kepada semua siswa-siswi. Dan untuk kedepannya, biarlah Petra yang selalu mengatakan blessed to be a blessing, bisa juga mengedepankan pada siswa-siswi dan memberikan yang terbaik. Ayo Bapak Ibu bergabung dan dengarkan 9 dan 10 dan hari ini siap-siap supaya nanti mendengarkan ke-9 dan ke-10 atau bekerja kembali pada hari Senin sudah tidak stres karena wow, how to handle stress out ini sudah diberikan oleh Bu Sri Syuni dan tips-tipsnya akan membuat kita lega. Bukan begitu ya Bapak Ibu? Dan ini kita akan tutup dengan webinar yang ke-10 dan masih ada lagi pada lomba yang terakhir pada tanggal 30 dan setelah itu kita mau berbagi. Peduli dan berbagi kepada sesama, kepada para pensiunan dan akhir dari serangkaian HUT ke-70 kita akan mengadakan ibadah dan perayaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 meskipun ulang tahunnya tanggal 22. Kita akan tetap mengadakan acara di tanggal 22 tetapi gongnya akan dilaksanakan tanggal 24 hari Sabtu. Itu Bapak Ibu, kita udah nggak sabar lagi ya supaya say goodbye to stress. Saya akan kembalikan kepada Pak Aquila setelah kita tekan tombol bersama-sama. Selamat mengikuti webinar, selamat tentu say goodbye to stress. Saya kembalikan kepada Pak Aquila. Thank you, terima kasih. Sudah tidak sabar lagi kita akan mendapat ilmu yang baru melalui webinar kita kali ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata stres gitu ya. Sebelum kita ke materi, kita akan mencoba untuk melihat sih apakah saat ini kita ada dalam posisi stres itu apa tidak. Nah, jika tadi Bapak Ibu di awal sudah ada link untuk mengisi apa ya, sejenis kuesioner begitu untuk mengukur apakah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahap stres nih. Nah, silakan untuk mengisi di link itu untuk apa ya, yaitu tadi mengukur apakah saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan stres atau tidak. Ya, nanti hasilnya berapa tolong di record gitu ya, di capture untuk mengingat-ingat dan nanti di sesi materi akan dibahas oleh narasumber kita.
Ya, Bapak Ibu, ketika mendengar stres, setiap kita pasti mengalami hal tersebut. Rasa mudah marah, gelisah, frustasi, kesepian bisa jadi sulit juga menenangkan pikiran hingga sampai kerap berpikir negatif. Adalah beberapa tanda kalau kita mengalami stres. Stres juga tidak mengenal usia, gitu ya. Apalagi hal tersebut muncul ketika masa pandemi ini dengan segala rutinitas sehari-hari yang dilakukan secara daring atau online. Nah, bagaimana cara bijak dan praktis untuk meminimalisir kondisi stres sehingga tidak muncul perilaku negatif? Simak terus nanti di sesi materi bersama Ibu Sri Siyuni dalam webinar kita kali ini. Namun sebelum masuk di materi, kembali saya akan bersepakat dengan Bapak-Ibu Saudara di dalam kegiatan webinar ini, untuk itu izinnya saya menyampaikan aturan atau etika dalam mengikuti webinar kita. Seperti biasa, untuk Bapak-Ibu Saudara yang ada di Zoom ini, mohon untuk bisa menonaktifkan mikrofon sehingga nanti narasumber bisa fokus ya saat menyampaikan materi. Kemudian gunakan fitur raise hand dan chat box untuk berkomunikasi untuk di Zoom ini, dan Bapak-Ibu yang saat ini menyaksikan secara live di YouTube bisa melalui live chat jika ingin berdiskusi di nanti di sesi tanya-jawab. Kemudian tetap menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan sesuai dengan acara karena nanti panitia akan mendokumentasikan sehingga hasilnya bisa lebih indah. Oke, itu tadi beberapa hal etika atau aturan dalam webinar kita kali ini. Tiba saja kita akan masuk di sesi materi. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan lebih dahulu background dari narasumber kita kali ini. Nama lengkap adalah Ibu Sri Siyuni Sukoto. Sejak tahun 1991 hingga sekarang, beliau adalah seorang dosen Fakultas Psikologi di UPAYA dan juga sebagai psikolog di Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi Fakultas Psikologi di UPAYA juga. Background pendidikan beliau, tahun 1991 adalah S1 Fakultas Psikologi UPAYA, kemudian tahun 1997 ngambil S2 Fakultas Psikologi juga di Universitas Gajah Mada. Kemudian tahun 2010 mengambil S3 Fakultas Sains dan Sosial Kemanusiaan di University Kebangsaan Malaysia. Riwayat jabatan beliau, tahun 1997 hingga 1999 sebagai Ketua Laboratorium Psikologi Perkembangan dan Pendidikan dan juga Wakil Direktur Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi yang terkenal dengan nama PKLP. Kemudian tahun 1999 hingga 2003 Ibu Sri Siyuni sebagai Wakil Dekan 2 di tahun 2010 hingga 2011, menjabat sebagai Direktur Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi. Kemudian tahun 2011 hingga 2015, menjabat menjadi Wakil Dekan 1 dan diteruskan juga di periode berikutnya, yaitu tahun 2015 hingga Juni 2019, juga menjabat sebagai Wakil Dekan 1. Baik, sudah tidak sabar kita akan diberikan ilmu yang baru. Mari bersama kita sambut Ibu Sri Siyuni Sukoto. Selamat siang, Ibu Sri Siyuni. Mohon maaf, Ibu masih nggak pinter-pinter. Sudah berkali-kali, sudah setahun menggunakan kok ya nggak pinter-pinter. Mohon maaf ya Pak Akuila. Tidak apa-apa, Ibu. Ibu Sri Siyuni sehat. Sehat, terima kasih Pak Akila. Sehat. Okay. Baik, Ibu silakan untuk sesi ini kami serahkan waktunya ke Ibu di sini untuk membekali kita bagaimana kita menghandle stres kita. Ibu. Iya. Baik, terima kasih Pak Akila. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Pengurus PPPK Petra yang memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber dari dalam berbagai acara rangkaian merayakan ulang tahun ke-70 PPK Petra. Luar biasa, selamat ya. Kalau 70 itu menurut psikologi perkembangan memasuki lansia. Kalau menurut firman Tuhan, usia bonus ya. Luar biasa ya. Semakin kalau katanya kalau dari pepatah itu seperti santan kelapa ya, semakin lama semakin matang dan semakin mantap begitu ya. Selamat sekali lagi selamat ulang tahun PPK Petra. Iya. Baik, saya diminta untuk memilih topik memang dan kemudian saya memang memilih topik yang berkaitan dengan emotional intelligence dan ternyata
emotional intelligence juga salah satu ya, seperti salah satu apa itu nilai ya, salah satu nilai yang diterapkan oleh PPPK Petra. Baik ya, shalom Bapak dan Ibu semua, apa kabar? Oh, luar biasa ya. Ibu silakan kalau memang bisa dengan on cam nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu juga tetap ada dengan saya, tetap ada dengan kami, dan nanti tolong, tadi ada chat, minta tolong di linknya dimasukkan ke chat ya Pak, Pak Aquila ya. Oh, untuk yang itu itu pun saya cuma copy paste kok Bapak Ibu ya, copy paste, jadi Bapak Ibu paling tidak itu ya seperti screening lah ya, seperti screening untuk melihat apakah saya itu stres atau tidak. 1 tahun sudah lebih ya kita bekerja melalui WFH. Kalau Bapak Ibu juga sepertinya masih ada yang di kantor ini ya, masih ada yang di sekolah ya. Jadi itu memang bukan hal yang mudah, tetapi muridnya tetap di rumah. Ya, baik Bapak Ibu tidak berlama-lama lagi, saya akan share screen. Saya yang akan share share screen ya Pak. Aku. Ya, Ibu monggo. Ya, baik saya mohon izin share screen. Ya, sambil menunggu Bu Sri Siuni menyiapkan materi, Bapak Ibu untuk link yang tadi mengenai stres sudah di chat box ya. Bapak Ibu bisa klik link tersebut untuk mengetahui tingkat stresnya gitu. Ya. Paling tidak kita bisa cek ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya diberi topik tentang how to handle stress out ya. Sepertinya itu mudah untuk diucapkan ya, tetapi sulit untuk di ya, tidak semua sulit ya, tetapi paling tidak itu wah enak aja ngomongnya ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa bukan Bapak Ibu saja yang stres, saya pun juga gitu ya. Tetapi ayo kita belajar bersama-sama. Saya ter ini enggak ya Pak ya, kayaknya kok delay ya Pak ya, Pak Aquila. Kami terdengar suara Bu Sri Siuni itu. Oh ya, udah, syukurlah. Saya sering kali trauma kena terlempar itu ya. Iya, baik. Jadi saya ini alumnus Petra Bapak Ibu, mulai dari TK sampai SMA ya. Nanti mungkin saya juga akan memberikan testimoni pada saat akhir pertemuan nanti. Jadi saya di sini saya tuliskan bahwa saya alumnus Petra sejak TK sampai SMA, dan kemudian saya melanjutkan ke psikologi Ubaya ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu stres ya. Sering kali kita mendengarkan saya stres. Nah, stres itu ternyata sulit untuk didefinisikan karena ada sesuatu yang berbeda pada setiap orang. Tetapi jelas umumnya stres itu ke arah perasaan yang negatif ya, lebih ke arah perasaan negatif dibandingkan perasaan yang positif. Nah, stres itu bagian alami dari hidup. Kita semua nggak mungkin melalui tanpa stres ya. Hidup tanpa stres pasti tidak mungkin. Walaupun seorang pangeran, walaupun seorang anak raja tetap juga mengalami stres ya. Nah, stres menurut Hans Selye itu respon tubuh yang seperti pesawat ya, seperti pesawat yang terbang akan take off. Nah, sebenarnya semua sistem jantung, pembuluh darah, sistem kekebalan tubuh, paru, sistem pencernaan, organ sensori dimodifikasi menghadapi situasi yang dirasakan sebagai ancaman. Jadi respon stres itu kita seperti pesawat yang akan take off gitu, dan melibatkan seluruh ya, seluruh organ tubuh kita karena kita sedang menghadapi ancaman begitu. Nah, kemudian sebetulnya stres itu tidak selalu negatif. Menurut Lazarus, stres itu ada dua ya, ada eustress dan ada distress ya. Eustress ya, eustress itu stres yang positif, stres yang memaksa.
memaksa individu untuk bertindak menghasilkan kesadaran tentang perspektif atau cara pandang yang baru. Tetapi stres negatif menghasilkan perasaan ketidakpercayaan, penolakan, ya, depresi. Saya punya contoh yang bagus tentang eustress. Biasanya pasti dicontohkan berkaitan dengan ujian, ya. Mau naik kelas harus ujian. Ujian ini bisa dianggap sebagai eustress, gitu. Bisa itu. Tapi ada salah satu cerita yang bagus. Ada seorang pangeran diberi hadiah dua anak elang, ya, dua anak elang. Nah, kemudian dia panggil, karena pangeran, ya, dia panggil seorang, ya, pawang elang, begitu, pelatih elang, supaya anak elang ini bisa terbang, gitu. Nah, kemudian tidak terlalu lama anak elang yang satu itu sudah bisa terbang, ya. Yang satu masih belum bisa terbang. Nah, kemudian sang pangeran ini bingung, pangerannya bingung. Apa ya harus saya apakan ya anak elang ini? Panggil lagi istilahnya tuh pelatih-pelatih elang, ya. Enggak ada yang bisa. Sampai suatu saat dia berjumpa dengan seorang petani, ya, justru sederhana. Petani itu dia minta bantuan. Bagaimana ya, Pak? Saya punya anak elang satu sudah bisa terbang, tetapi satunya belum. Oke, Pak, baiklah. Nggak usah sampai sore, ya, anak elangnya itu sudah bisa terbang, gitu. Bingung, Bapak, pangerannya bingung. Pak, kan begitu. Ternyata oleh petani itu diapakan. Ternyata anak elang itu sudah terlena, ya, sudah terlalu aman dengan dahan yang dia bertengger di atas dahan, dan dahan itu membuat dia nyaman, membuat dia malas untuk bergerak. Ketika dahan itu dipotong oleh petani, nah, ketika dia dipotong, dahannya dipotong, mau tidak mau anak elangnya itu belajar untuk terbang, dan ternyata bisa. Itu yang dianggap sebagai eustress, Bapak Ibu, ya. Jadi kadang-kadang kita bisa mengalami tekanan, tetapi tekanan itu untuk membuat kita bukan semakin terpuruk, tetapi kita bisa belajar untuk naik tingkat ke yang lebih tinggi, ya. Nah, stres akut gitu ya, Bapak Ibu. Sebentar, ini kok kayaknya nggak bagus ya tampilan saya. Sebentar. Ya, stres akut, Bapak Ibu, kalau kita lihat, stres ini jenis stres ya, Bapak Ibu, ya. Jenis stres itu ada stres akut. Kalau seperti ini terlihat atau tidak ya, Pak Aquila, ya? Terlihat, Bu. Baik, saya seperti ini saja ya. Stres akut, reaksi terhadap ancaman situasional. Berarti cuma dalam waktu yang pendek, ya, situasional, misalnya keramaian, ya. Bapak Ibu dari mana pulang dari kantor ke rumah, ya, macet, terus lapar, ya. Nah, itu bisa mengalami stres akut, ya. Biasanya juga akan mengalami tingkat tekanan hormonnya menurun, tetapi kalau sudah kita lepas dari situasi itu, kita mengalami relaksasi, ya. Kita bisa mengalami lebih tenang gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita lihat lagi di sini juga ada stres yang sifatnya apa, Bapak Ibu? Kronik, ya. Sifatnya kronik. Nah, stres yang sifatnya kronik ini umumnya terjadi dalam kehidupan modern. Situasinya penuh dengan tekanan, ya. Jadi lama, durasinya lama, ya. Kalau tadi stres akut tuh durasinya pendek. Kalau ini durasinya lama. Tekanan pekerjaan yang tinggi terjadi secara terus-menerus, ya. Kalau saya misalnya saya bandingkan tekanan kerja yang saya alami pada saat saya menjadi dosen pada saat pertama dengan sekarang, jauh banget, Bapak Ibu, ya. Dulu itu bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi UBAYA itu jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 2 gitu. Jumat jam 8 sampai jam 11. Sabtu jam 8 sampai jam 12. Nah,
Kami ingat banget waktu itu kalau sudah hari Jumat itu saat yang kami nanti-nantikan, terus kemudian kami pulang jam 11 pergi ke Pasar Atom. Wah, sendengnya setengah mati Bapak Ibu. Terus jadi sekarang sampai sekarang ini kami cuma apa? Tinggal nostalgia ya. Lah susah banget untuk bisa jalan-jalan, bisa mengambil istilahnya itu me time dengan teman-teman itu juga bukan hal yang mudah ya. Nah, permasalahan yang berkepanjangan dalam relasi dengan orang lain, bisa dengan orang terdekat, bisa dengan orang banyak, bisa dengan teman sekerja, atau bisa kesepian. Tadi Pak Aquila mengatakan dampak stres bisa kesepian. Nah, kesepian itu maksudnya apa? Tetap berada dalam situasi yang ramai, tetapi merasa terisolasi, merasa tidak dilibatkan. Itu kita juga bisa mengalami kesepian. Dan kecemasan yang berkesinambungan terhadap masalah keuangan, terutama dalam masa-masa seperti sekarang, ya, masa-masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini, kalau kita perhatikan, ini adalah yang stres pada masa pandemi, ya. Jadi kita bisa lihat pastinya kita akan berhadapan dengan laptop, khususnya yang bagi pendidik seperti Bapak Ibu, ya. Kemudian nanti berbagai masalah, ya, masalah keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah dengan ibu, dengan orang tua, itu tumpang tindih, semuanya bisa datang secara bersama-sama. Dan tentunya bukan hal yang mudah. Oleh karena itu saya mengutip dari webinarnya Pak Paul Gunadi. Waktu itu Pak Paul Gunadi sekarang di Amerika, ya, beliau konselor Kristen dan beliau juga dosen di sekarang dulu namanya Saat, ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan beliau mengadakan webinar tentang anger management, ya. Nah, di sini saya mengutip yang bagian apa? Faktor penyebab orang marah atau stres, ya. Masalah rumah tangga. Nah, sebetulnya orang kan kalau Bapak Ibu sekarang perhatikan, ternyata jumlah perceraian meningkat, dan masalah rumah tangga ini sebetulnya dari dulu sudah ada, tetapi kemudian sekarang diperberat atau ditingkatkan dengan kondisi pandemi, atau dulu tidak ada sekarang menjadi ada, ya. Nah, yang paling berat kalau dulunya sudah ada kemudian dipicu lagi dengan kondisi pandemi, ya. Karena apa? Dulu jarang bertemu Bapak Ibu, ya kan? Suami berangkat jam 8, istri berangkat jam 8, pulang jam 5, masing-masing sibuk lagi di rumah, sudah tinggal tidur gitu. Tapi sekarang kalau misalnya PSBB atau PKMM atau WFH, berarti mau nggak mau setiap hari ketemu dengan pasangan, ya. Mau tidak mau setiap hari bertemu dengan pasangan. Nah, itu kita lihat kualitas hubungan kita bagaimana dengan pasangan. Kalau sebelumnya sudah nggak bagus, ditambah lagi dengan WFH, pastinya seperti menumpuk batu bara di atas api. Pergeseran sedikit saja sudah meledak, ya. Nah, itu kemudian bisa memunculkan marah. Atau ketidakadilan, ya. Ketidakadilan itu kita ketika misalnya oleh pimpinan kita dibedakan, ya, dari teman kita, teman sekerja kita, atau pada saat misalnya mungkin bukan di tempat kita, karena tempat kita relatif aman untuk dalam dunia pendidikan, tetapi kalau dalam dunia kerja, ya, jadi ada teman yang tidak di PHK, saya kok di PHK. Nah, itu kan berarti saya mengalami sesuatu yang tidak adil. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau nanti hubungan antara kakak adik, ya, kakak adik yang kakaknya diberikan nanti dibelikan berkaitan dengan school from home atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, diberi fasilitas yang lebih bagus daripada adiknya, ya, handphone-nya dengan RAM yang tinggi dan yang lain-lain. Nah,
bisa juga merasa ditolak, ya, merasa tidak diterima atau ditolak. Apapun yang dikerjakan dianggap gagal, ya. Apapun yang dilakukan dinyatakan bersalah, bukan bernyata salah, tetapi dinyatakan salah. Ketika di rumah bertemu dengan orang tua stres mungkin, dan kemudian ketika melihat anak tidak melakukan sesuatu yang sesuai diinginkan, anak dimarahi, anak disalahkan. Nah, itu anak akan merasa tertolak. Suami ketika di rumah, ya, kemudian karena tidak bekerja lagi membantu tugas istrinya, dan menurut istri tidak cocok sesuai dengan standar yang ditetapkan, suami mengalami penolakan. Istri yang sudah bersusah payah memasak dan lain-lain, ternyata masakannya tidak enak, disalahkan. Nah, itu juga bisa merasa ditolak. Dan yang keempat itu Tuhan, ya. Kenapa sih Tuhan? Kok sekarang ini masalahnya kok nggak selesai-selesai? Tuhan, ini maunya apa sih, ya? Kok lama sekali nggak selesai-selesai? Jadi ini paling berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang disalahkan itu adalah yang menciptakan manusia, ya, yang menciptakan kita. Lah kok berani-beraninya kita sebagai manusia itu menyalahkan pencipta kita, ya? Saya selalu mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, kepada teman-teman yang dalam proses sakit atau dying, ya. Karena saya juga sering bercerita kalau misalnya saya ketika saya memberikan ceramah kepada Bapak Ibu, ya tidak semuanya pasti, ya. Ketika saya mengalami sakit pun saya juga belajar sekali tidak menyalahkan Tuhan, tidak bertanya kenapa Tuhan, ada apa ini? Saya salah apa? Aduh, kalau sudah saya mengatakan saya salah apa Tuhan, berarti itu kita harus cepat-cepat bertobat. Kenapa? Karena itu adalah kesombongan kita. Karena kita sebagai manusia tidak ada artinya. Tetapi berapa banyak Bapak Ibu dalam kondisi pandemi ini justru menyalahkan Tuhan, ya? Kenapa Tuhan? Ada apa Tuhan? Saya salah apa? Kenapa kok saya yang di PHK? Kenapa kok enggak orang lain? Nah, itu juga ada kesombongan Bapak Ibu. Berarti merasa bahwa diri kita ini paling hebat, ya. Kemudian ada kehilangan diri. Jati diri bisa hilang, ya. Karena sudah tidak ada pekerjaan lagi, karena ada kebangkrutan, ya. Karena dulu punya usaha travel biro, tetapi sekarang karena kondisi seperti ini travel bironya tidak ada pengguna jasa sehingga harus tutup. Kehilangan identitas diri, ya. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab kemarahan dan derita akibat harus hidup susah. Dulu penghasilannya bisa dari segala penjuru, sekarang mungkin hanya dari satu penjuru. Sehingga dulu kalau makan bisa 5 hari atau 7 hari dengan ada daging terus. Sekarang mungkin nggak bisa. Lebih-lebih sekarang Lombok juga naik, ya Bapak Ibu, ya. Jadi agak susah juga. Terus apa yang harus saya lakukan? Mengapa kok bisa seperti ini, ya? Jadi ini ada masalah rumah tangga, ketidakadilan, penolakan, dan marah kepada Tuhan, kehilangan diri, dan derita akibat harus hidup susah. Semoga Bapak Ibu tidak ada semua di sini, ya. Maksudnya tidak ada satupun faktor di sini yang menyebabkan Bapak Ibu marah. Nah, mengapa kita harus marah Bapak Ibu, ya? Mengapa kita harus marah? Ternyata Bapak Ibu, kalau dari Pak Paul Kunadi, kemarahan itu reaksi terhadap sakit sekaligus usaha untuk melenyapkan rasa sakit, ya. Jadi karena ada rasa sakit, maka caranya itu adalah melenyapkan sakit itu dengan apa? Marah. Ada banyak cara mengatasi rasa sakit. Tetapi kita hanya tahu satu cara, ya. Berarti kita hanya bisa marah. Nah, sebetulnya itu adalah masalah dengan diri kita. Kenapa? Karena ternyata tidak sedikit, banyak orang yang menyelesaikan masalah itu dengan marah. Kenapa? Karena baginya itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Maksudnya bukan menyenangkan, melegakan, ya. Nah, mungkin kita hanya tahu satu-satunya cara untuk melepaskan
rasa sakit kita adalah dengan marah. Keluarga tempat kita dibesarkan tidak memberikan kesempatan yang cara lain untuk menghadapi rasa sakit. Jadi ayah kita menyelesaikan masalah dengan marah. Ibu kita menyelesaikan rasa sakit, menyelesaikan masalah dengan marah. Karena ayah, ibu, saudara kita menyelesaikan atau melenyapkan rasa sakit dengan marah, maka kita pun belajar bahwa marah adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan rasa sakit. Permasalahannya, kalau di rumah itu semuanya marah, maka kita bisa membayangkan bahwa akan terjadi chaos atau terjadi kekacauan di dalam rumah tangga itu. Terlebih lagi kalau masing-masing individu berada di lingkungannya yang luar. Jadi maksudnya apa? Anak di lingkungan sekolah, orang tua di lingkungan pekerjaan, pasti mereka juga akan menjadi apa Bapak Ibu? Troublemaker, ya, menjadi orang yang pemicu atau kemudian bisa kita katakan pemicu permasalahan atau orang yang selalu menimbulkan permasalahan itu, ya. Nah, kemudian kita belajar lagi di sini, kita lihat lagi, ya, dampaknya itu apa? Dampak stres itu apa, Bapak Ibu? Ini secara biologis, ya. Jadi pengeluaran katekolamin, ya, pasti Bapak Ibu yang guru biologi mengerti, ya. Jangan tanyakan itu kepada saya karena saya enggak paham, ya. Neurotransmitter. Jadi pesan-pesan kimiawi, ya, pesan-pesan kimiawi yang sifatnya apa? Bersifat happy messenger dan sad messenger, ya. Jadi ada dua, Bapak Ibu, ada happy sad, happy messenger dan sad messenger, ya. Ada dopamin menimbulkan rasa nyaman, ya, pesan-pesan kimiawinya. Ada norepinefrin atau noradrenalin memberikan energi. Ada serotonin mengatur jam tubuh. Nah, kemudian juga ada overstress, lebih banyak sad messenger yang dikirim ke otak, itu akan mengganggu fungsi happy messenger, ya. Baik, kita coba cek dulu apa itu happy messenger, ya. Apa itu happy messenger? Coba, ya. Kok dia? Bentar. Nah, happy messenger, Bapak Ibu, itu berarti pesan-pesan kimiawi yang dikirimkan kepada otak kita adalah pesan-pesan yang menyebabkan apa? Tidur nyenyak, memiliki energi, mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan rasa nyaman, ya. Serotonin membuat kita gampang tidur. Noradrenalin memberikan kita energi. Dopamin memberikan kita rasa aman dan mengurangi rasa nyeri. Firman Tuhan tidak pernah salah, ya Bapak Ibu, ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, ya. Hati yang gembira adalah obat. Saya selalu mengatakan betul sekali bahwa dari dulu firman Tuhan sudah mengatakan dan ternyata sekarang dibuktikan dengan penelitian-penelitian ilmiah, ya. Nah, kemudian kalau sad messenger, ya. Sad messenger itu apa? Nah, kalau ini di sini terlalu banyak sad messenger, ya, terlalu banyak pesan-pesan sedih, itu akhirnya, ini saya salah judul, mohon maaf. Terlalu banyak pesan-pesan sedih menyebabkan apa? Kelelahan, sakit kepala, depresi, kecemasan, ya, tidak bisa tidur, sangat terbebani. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Jadi betul, ya. Jadi firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita memiliki sad messenger, apakah tidak boleh? Boleh, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Secepat-cepat kita kendalikan, ya, supaya kita nanti bisa mengirimkan pesan-pesan yang gembira. Kalau psikis,
stres mental dapat menjadi pemicu utama timbulnya stres fisik, psikosomatis, ya. Jadi yang organ tubuh yang lemah yang mana bagian, setiap kita pasti berbeda-beda. Ada yang terkena sistem saraf di kepala sehingga bisa pusing, migrain, ya, vertigo begitu. Tapi ada juga yang kulit, sehingga kalau stres kulitnya gatal, ya, eksim. Atau ada yang berkaitan dengan pernafasan, sesak nafas, batuk, ya, atau pencernaan, sakit perut. Jadi itu semuanya karena stres mental, ya, tetapi memengaruhi atau berhubungan dengan organ tubuh yang lemah, begitu, ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, itu dampak stres ya secara fisik dan psikis. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih siklus stres yang negatif ya. Siklus stres yang negatif itu Bapak Ibu kalau kita lihat selalu saling mempengaruhi ya. Stres itu bisa disebabkan karena automatic thought, berpikiran otomatis. Maksudnya begitu. Maksudnya begini, ketika ada stres langsung waduh beratnya, pasti tidak bisa diatasi ini, pasti tidak bisa diatasi. Itu terus yang kita omongkan, yang kita sampaikan kepada otak kita. Nah, itu akan mempengaruhi emosi kita yang negatif, akan suasana hati kita akan dipengaruhi. Maka, oh iya ya, nggak bisa ya, dalam hati itu. Nah, dampaknya apa? Ketika kemudian mau mengerjakan, pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Akhirnya menjadi perilaku yang maladaptif. Ketika kemudian, loh kamu gitu aja kok enggak bisa, tambah lagi. Akhirnya mengenai apa? Fisik, ya, sakit kepala, migrain, pusing separuh, ya, atau diare, atau gatal-gatal, batuk-batuk, menjadi stres lebih berat lagi, terakumulasi lagi. Jadi seperti itu siklusnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu daripada saya, tapi prosesnya itu seperti itu. Jadi ada, begitu kita mengalami stresor, ada tekanan, maka kita akan lihat, ini apa dulu? Bagi kita ini apa? Kalau bagi kita ini adalah tekanan, bagi kita ini adalah tantangan, maka akan memengaruhi suasana hati kita menjadi negatif. Dan akan memengaruhi pola perilaku kita menjadi maladaptif atau marah tadi. Dan akhirnya apa? Berdampak terhadap organ-organ tubuh kita yang lemah, yang itu dinamakan sebagai psikosomatis gitu, ya. Nah, sekarang kita sudah belajar Bapak Ibu tentang stres, ya. Mulai dari definisinya, ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jenisnya, ya. Ada jenis stres akut dan ada jenis stres kronik, ya. Kemudian juga kita tadi sudah belajar bahwa ada dampak stres bisa secara fisik dan juga bisa secara psikis. Dan dalam kondisi stres itu juga kita bisa melihat ada dua ya pesan-pesan kimiawi yang disampaikan kepada otak kita. Ada yang happy messenger dan ada yang sad messenger. Terlalu banyak sad ya, terlalu banyak pesan sedih tentunya akan mengurangi happy messenger sehingga apa? Sehingga adrenalin kita terganggu, serotonin kita terganggu, sehingga kita pun juga kurang memiliki energi kita berkurang dan kita juga waktu tidur kita juga terganggu. Jadi selalu semuanya saling berkaitan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sekarang belajar tentang tipsnya ya, tips untuk mengendalikan marah sedih ketika mengalami stres. Bisa enggak? Bisa kalau kita mau ya. Kalau kita mau pasti kita bisa. Kalau kita cepat bisa sadar maka kita bisa ya. Nah, kita sekarang masuk loh dari situ kok bisa IQ, EQ, IQ dan SQ, Bu. Nah, maksud saya begini. Sebelum kita juga harus tahu konsepnya dulu ya. Sebelum tahun 90-an IQ penentu hidup individu yang sukses.
Pokoknya kalau pinter pasti berhasil ya. Pokoknya kalau pinter pasti sukses. Tapi pada tahun 95 ternyata IQ-nya rata-rata. Bapak Ibu mungkin nanti bisa melihat dari pengalaman Bapak Ibu sebagai guru. Oh, ternyata ya anak saya atau murid saya itu dulu kayaknya biasa-biasa saja, tapi kok bisa ya jadi pengusaha yang sukses? Kok bisa ya menjadi istilahnya itu menjadi direktur di apa sebuah perusahaan besar? Kenapa ya? Biasanya Bapak Ibu, biasanya karena EQ-nya tinggi ya. EQ-nya tinggi itu juga kita bisa lihat emotional quotient-nya tinggi. Berarti apa? Orang ini orang yang matang secara emosi. Dalam arti apa? Bisa mengenali emosinya, bisa mengendalikan emosinya, dan bisa menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial. Ya. Kemudian tahun 97, itu IQ rata-rata, EQ tinggi, dan AQ tinggi. Penentu individu sukses, itu menurut Stolz. Ditambah lagi, orang nggak cukup hanya kenal emosi dan mengendalikan emosi, tetapi orang juga harus punya ketangguhan atau dikatakan resiliensi, ya. Seberapa besar atau seberapa kuat lentingannya. Jadi kalau misalnya aki itu seperti sebuah bola yang dibanting ke lantai. Kalau daya lentingnya itu tinggi, berarti itu orangnya semakin tangguh. Dibanting sekuat tenaga, punya masalah sebesar apapun, tetap tangguh, survive begitu, ya. Dan pada tahun 2000 baru Dana Sohar dan Marshall dimensi baru spiritual quotient. Sebetulnya ya lucu ya, mestinya spiritual quotient dulu ya Bapak Ibu ya, karena spiritual quotient itu kecerdasan yang paling mendasar dan baik. Bukan berkaitan dengan Tuhan, tetapi berkaitan dengan pengenalan diri sendiri. Tetapi kalau kita, ya pastinya lebih berkaitan dengan kita. Ya. Kemudian, spiritual quotient itu adalah kecerdasan yang paling mendasar dan paling baik. Ya. Maksudnya apa? Pertumbuhan keberadaan manusia. Jadi ada sesuatu yang bergerak, memberikan arah, dan punya apa Bapak Ibu? Self healing, ya, punya apa Bapak Ibu, kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dari pengalaman pahit, ya. Jadi tidak tenggelam di dalam pengalaman pahit, tetapi bangkit keluar dari zona nyaman. Sama seperti tadi, ketika anak elang itu tidak mau terbang, justru dahannya yang dipotong, sehingga mau tidak mau anak elang itu kehilangan dahan untuk tempatnya bertengger, dan dia belajar untuk terbang. Sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak memiliki self excuse, tidak memiliki apa, keinginan untuk mengasihani diri sendiri. Saya memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk manusia yang lain. Saya ini loh bodoh, saya ini loh enggak bagus wajahnya, saya ini loh. Itu namanya mengasihani diri sendiri. Kalau orang yang SQ-nya tinggi, pasti tidak seperti itu. Jadi kan memang banyak Bapak Ibu, kalau orang masuk ke fakultas psikologi itu, tujuannya apa nak? Ya Bu, supaya saya bisa menyembuhkan diri sendiri. Loh, teori saja nggak bisa nak, ya. Teori saja tidak bisa. Ya tapi saya kayak gini kok Bu, saya nggak bisa memang. Kok saya dibentuk kayak gini, itu pasti nggak akan mungkin bisa sembuh. Lulus S1, S2, S3 pun tetap tidak bisa sembuh, ya. Karena apa? Tidak mau keluar dari zona nyamannya. Dan individu membuat individu berpikir tentang diri sendiri bahwa saya memang punya pengalaman pahit, tapi saya juga diberi kemampuan
untuk mengatasinya. Wow, keren. Kalau kita sudah sampai pada karena adalah makhluk atau manusia yang bisa keluar dari penderitaan, ya. Kita bisa menginterpretasikan kondisi tidak nyaman itu sebagai kondisi cara kita untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan pribadi kita secara utuh, ya. Dampaknya apa, Bapak Ibu? Memotivasi individu menyeimbangkan jadwal pekerjaannya dan meluangkan waktu dengan keluarga. Tahu posisinya. Oh, saya kalau bekerja terus, nanti kapan ada waktu dengan anak saya? Kapan ada waktu dengan pasangan saya? Enggak fokus pada diri sendiri, ya. Menyadari bahwa alam bukan untuk dieksploitasi. Dan akhirnya individu menemukan kebebasan diri dari segala keterbatasannya sebagai manusia. Mampu menerima kondisi keterbatasan sebagai manusia. Mampu menerima kelemahan sebagai manusia. Dan akhirnya kalau dikaitkan dengan kekristenan, menjadi manusia rohani yang dewasa. Ingat Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu kanak-kanak, kamu kuberi minuman susu. Tetapi kalau kamu sudah menjadi orang dewasa, maka makanan padatlah yang aku berikan. Berarti maksudnya apa? Ujian dan pencobaannya pun levelnya beda. Ya, levelnya beda. Bukan level anak-anak. Bukan level kanak-kanak. Tetapi level orang dewasa. Wow, enak ngomongnya ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika menjalaninya itu bukan hal yang susah. Hal yang mudah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, wah, tapi saya enggak mungkin sharing di sini ya. Kalau saya mau sharing, saya pun juga sudah mengalaminya. Bahkan kalau saya katakan itu, saya itu kadang-kadang takut Bapak Ibu kalau mau ceramah misalnya how to handle stress out gitu ya. Biasanya Bapak Ibu setelah saya mengatakan Bapak Ibu harus punya eski, aki, iki gitu ya, IQ gitu. Nanti setelah selesai bicara pasti ada permasalahan yang harus saya hadapi. Wow, bukan hal yang mudah loh Bapak Ibu itu ya. Tapi ya itu memang resiko dan itu pilihan saya juga dan oleh karena itu ya saya punya sumbernya ya Tuhan, Tuhan Yesus pastinya ya, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada saya. Nah, sekarang emotional quotient. Tadi pertumbuhan pribadi menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang bisa menerima diri sendiri. Sekarang kecerdasan emosi itu apa? Memahami dan merasa dulu, kenal dengan emosi yang sedang dialami dan kemudian memahaminya, menggunakan kekuatan emosi secara efektif dan kemudian bisa mengaturnya ya, kekuatan emosi tersebut sebagai apa? Sumber energi dan kreativitas dan bisa mempengaruhinya ya. Jadi coba di sini. Mampu mengenali emosi. Pernah enggak Bapak Ibu misalnya, kamu kenapa ya kok wajahmu rasanya ada masalah berat gitu? Enggak apa-apa kok. Malah orang lain yang tahu. Kenapa? Karena ekspresi wajah kita berubah. Berarti kita enggak tahu tentang emosi kita sedang apa, ya. Mampu mengendalikannya. Kita berarti setelah okay, tadi saya baru saja marah kepada siswa. Oh, itu ya mungkin menyebabkan saya tidak suka atau saya marah. Nah, okay, kalau saya marah berarti ini enggak bagus karena saya harus mengajar di kelas yang lain. Terus langsung mungkin bisa tarik nafas ya. Kemudian nanti kalau ada videonya nanti bisa ditontonkan ya Pak Aquila ya. Terus kemudian kita juga bisa apa? Memotivasi diri. Okay, kalau kamu marah toh percuma, toh enggak ada solusinya. Ayo coba kamu tenangkan dulu, ayo sekarang kita atasi. Dan kemudian berempati. Jadi yang 1-3 itu faktor internal kita. Kemudian kalau kita sendiri itu kondisinya sehat, kondisi emosi kita positif, maka kita bisa berempati, kita bisa menggunakan sudut pandang orang lain. Kita bisa menghayati perasaan orang lain. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita sendiri masih sakit,
kita sendiri masih mudah marah, masih mudah mengasihani diri sendiri, nggak mungkin kita bisa berempati kepada orang lain. Ketika ada orang lain yang punya masalah, misalnya, aku baru suamiku itu loh, atau pasanganku baru memarahi aku atau menyalahkan aku karena masakanku nggak enak. Halalah, gitu aja kok stres. Lah kamu cuma dibilang makananmu nggak enak. Aku loh dipukuli, aku loh diselingkuhi. Beratan mana, masalahku atau masalahmu? Jadi nggak bisa menganggap bahwa permasalahannya paling berat, ya paling berat dibandingkan orang lain. Sehingga nggak mungkin bisa berempati. Oleh karena itu perlu sekali itu faktor internal kita. Bapak Ibu pernah dengar kecerdasan intrapersonal? Nah ini mengenali emosi, mengendalikan emosi, dan bisa memotivasi diri. Dan yang empati dan membina relasi dengan orang lain itu adalah kecerdasan interpersonal. Kita baru bisa bagus kecerdasan interpersonal kita kalau kita memiliki kecerdasan intrapersonal. Bapak Ibu pernah dengar? Hati yang pahit juga nanti akan tergambar pada ekspresi wajah yang pahit, ya. Jadi kalau hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika hati kita penuh dengan sukacita, maka juga akan muncul dalam ekspresi wajah kita, ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu kalau kita lihat, ya. Kalau kita punya EQ yang tinggi, saya itu akan bersedia apa? Belajar, mengetahui, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, ya. Jadi berespon dengan tepat, menggunakan energi dari emosi secara kreatif, membina mampu apa? Menjalani kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan membina relasi dengan orang lain, ya. Kemudian kedua, kalau kita punya EQ yang tinggi, mampu mengendalikan emosi sehingga tidak tergantung seberapa besar permasalahan yang harus saya hadapi. Jadi maksudnya apa? Permasalahan seberat apapun, sayalah yang mengendalikan situasi ini. Bukan saya dikendalikan situasi, tetapi saya yang mengendalikan situasi. Kemudian mampu bertoleransi, ya, mampu berempati, memberikan perhatian kepada orang lain, dan mampu mengungkapkan perasaan dengan tepat, ya, perasaan yang saya rasakan dengan tepat. Kemudian yang keempat, mampu mengatasi perasaan kecewa, marah. Tadi kan sumber permasalahannya ditolak, di PHK, ya. Kemudian mengalami penderitaan secara fisik, secara ekonomi, ya. Kemudian juga marah kepada Tuhan karena merasa diperlakukan tidak adil. Nah, ini kalau orang yang EQ-nya tinggi pasti mampu mengatasi perasaan marah, kecewa, dan hubungan yang tidak menyenangkan. Jadi tidak mau tenggelam dalam perasaan-perasaan negatif, tapi bangkit untuk menghadapi dan mencari solusinya, ya. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang emotional quotient, tentang spiritual quotient, yang ketiga adversity quotient, ya. Kita menurut Stolz, ya, kita berespon terhadap kejadian dalam kehidupan kita. Kapasitas kita berespon secara produktif ketika kita mengalami tekanan atau stres, ya. Jadi kalau kita lihat lagi, jadi kalau menurut Stolz, ya, itu bagaimana kita berespon tadi sudah. Nah, empat dimensinya apa Bapak Ibu? Mampu mengontrol, merasa apakah ini permasalahan adalah miliknya atau tidak, mampu menyelesaikannya, dan endurance, tekun, ya. Jadi sejauh apa kita mampu memengaruhi situasi secara positif dan mengontrolnya, dan kemudian kalau ownership, seberapa besar kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kemudian kalau reach, bagaimana kita membiarkan satu bagian dari ketangguhan kita untuk memengaruhi area lain dalam pekerjaan atau kehidupan kita. Dan kemudian kalau endurance, persepsi kita tentang berapa lama kita dapat bertahan dalam situasi yang
menekan, ya. Nah, ada tiga kategori Bapak Ibu, karena diibaratkan oleh Stoltz itu kalau Aki diibaratkan sebagai orang atau pendaki panjat tebing, ya, sebagai seorang pemanjat tebing. Nah, ada tiga tipe, tipe climbers, quitters, dan campers, ya. Tiga C-I-C-K-C, ya, climbers, quitters, dan campers. Climbers, orang tersebut tetap optimis, mempunyai resiliensi dalam menghadapi kesukaran, memfokuskan pada apa yang dapat dikontrol, dan dapat memengaruhi situasi sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau tadi diibaratkan sebagai sebuah bola, maka bola ini daya lentingnya kuat, seperti bola bekel, dibanting naik tinggi, tapi beda. Nah, nanti kita lihat, ya. Quitters, nah ini seperti bola sepak, ya, atau sepak bola. Ditendang ke atas, cepat jatuh, dan kemudian nggak akan melenting lagi, ya. Jadi ciri aki rendah tidak menganggap tantangan sebagai suatu kesempatan, tetapi lebih dikuasai oleh perasaan tidak berdaya dan putus asa. Pasti nggak bisa, tingginya kayak gitu, ah sudah masih nggak mungkin lah, aku nggak mungkin bisa naik. Jadi orang yang quitters itu cirinya akinya rendah dan menganggap bahwa panjat tebing itu sebagai suatu masalah yang sangat berat. Dia pasti tidak bisa. Beda dengan campers tadi. Kalau tadi climbers itu beda. Tantangan seberat apapun, kesempatan. Tapi kalau campers itu, oh pasti bisa, ya. Aku pasti bisa bersama. Aku pasti bisa karena IQ ku tinggi. Tapi ketika terus menghadapi kesukaran terus-menerus, semangatnya menurun, ya. Semangatnya menurun dan ini kemudian menjadi lemah, letih, lesu, berbeban berat, ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Stres pada masa pandemi tidak dapat dihindari. Namun bergantung pada pola perilaku penyelesaian masalah sebelum pandemi. Kalau kita sebelum pandemi kita menggunakan satu-satunya cara yaitu marah untuk menyelesaikan masalah, maka intensitas marah itu akan lebih meningkat. Nah, kalau intensitas marah meningkat, maka yang dikirimkan ke otak adalah sad messenger, ya. Happy messenger semakin berkurang. Dampaknya apa? Hormon-hormon adrenalin, serotonin, itu epinefrin akan mengalami penurunan. Dan mengakibatkan apa? Menjadi siklus stres yang negatif dan berdampak atau menyebabkan permasalahan pada kondisi fisik dan psikisnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita mengenali stresnya dulu. Oh, iya saya stres. Jadi kita itu harus selalu memiliki kesadaran diri atau self-awareness menurut Goleman. Ya, self-awareness. Dan kemudian mengenali stresnya, menganggap stres sebagai peluang, sebagai kesempatan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, untuk meraih kehidupan yang lebih positif, yang lebih baik. Dan menelusuri apa? Faktor-faktor yang menyebabkan stres negatif. Tadi kalau kita pakai istilahnya Stoltz, itu berarti kita juga berusaha untuk apa? Mencari dengan tanggung jawab kita, kita akan menelusuri penyebabnya itu apa, ya. Dan kemudian kita juga akan melihat ini sebagai peluang sehingga kita tahu peluang-peluang apa yang bisa kita ambil. Dan kemudian kita mengendalikan emosi secara matang, ya. Oke, ini memang masalah yang harus saya hadapi. Tapi tidak membuat saya kemudian menjadi mati atau syok. Oke, saya berdiam diri dulu. Tapi kemudian apa yang harus saya lakukan? Dan ketika memfokuskan, mulai sudah tenang, ketika emosi tenang, maka pikiran pun tenang, ya. Dan makanya kemudian setelah itu baru kita bisa cari solusi. Jadi kalau Bapak Ibu stres, maka yang paling penting Bapak Ibu mengambil jarak dulu.
menenangkan diri dulu, ya. Menenangkan diri dulu sambil kemudian, oh iya, saya sedang stres. Itu dulu, disadari dulu. Jangan, katanya enggak boleh stres. Katanya saya harus happy. Enggak. Justru kita harus sadar dulu, ya. Kita harus sadar dulu, kemudian apa yang membuat tadi saya mengalami stres ini? Penyebabnya apa? Faktor eksternal atau internal? Oke, berarti sekarang ini apa yang bisa saya lakukan? Jadi itu yang membuat kita menjadi gampang atau mudah untuk berdamai dengan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat, kita bisa akhiri, ya, kita bisa akhiri webinar kita, tetapi kita juga selalu bisa belajar bahwa stres dapat diatasi jika kita mengembangkan SQ, EQ, dan IQ, ya. Dan kita nggak perlu pinter, Bapak Ibu, ya. Kita nggak perlu pinter, tetapi kalau kita punya SQ, kita bisa menjadi orang yang kenal dengan potensi kita. Kita juga bisa menjadi orang yang bertahan atau bisa menerima diri kita sendiri sebagaimana adanya. Dan kemudian kita juga bisa mengenali emosi-emosi kita, ya, memotivasi diri kita. Dan kemudian kita juga tahan banting atau kita memiliki resiliensi yang kuat. Maka kita yakin, ya, maka kita bisa yakin sekali, seyakin-yakinnya kita pasti bisa mengatasi stres. Terlebih lagi kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita pasti akan menjadi individu yang tangguh, ya. Oke, baik, dari saya sekian. Mungkin Pak Aquila, saya sudah stop share. Bisa nggak ditampilkan yang dari YouTube, ya Pak Aquila, ya? Ya, ya bisa. Aquila, baik. Ya. Ya, bisa. Kami akan ya. Menampilkan, gitu ya. Mungkin ya. Karena saat ini Bapak Ibu guru juga ada siswa juga, ibu yang ikut juga beberapa, dan juga orang tua. Karena ini kan masa-masa anak-anak ujian gitu ya, apalagi online itu juga bisa stres juga gitu ya. Apalagi guru-guru ini mengolah nilai untuk mid semester, setiap detik mungkin stres itu muncul ya, stres ini ya. Betul, betul. Oke, oke. Ya, dan ini Bapak-Ibu kita relax dulu gitu ya, tadi yang sudah dibahas Bu Sri ini, ada salah satu metode yang kita ambil dari YouTube untuk relaksasi. Kita akan ikuti berikut videonya. A Japanese method to relax in 5 minutes. Every day you are stressed about too many things: work, relationship, family, bills, other people's opinions. A certain amount of stress is normal and even necessary, but excessive stress can take a toll on your life and health. You're not going to believe what I'm about to tell you next. You can get rid of stress in no time at all. All you need to cope with anxiety and headache is just one method, a unique ancient Japanese technique. It takes less than 5 minutes and can be done about anywhere. To practice the technique, you should first understand that each finger of your hand represents a different feeling or attitude. Let's see exactly what. Here's your hand. Thumb, index, middle, ring, and pinky. The thumb helps combat emotions like anxiety and worry. The index can help you combat fear. The middle finger helps you control anger and resentment. The ring finger can help you fight depression and sadness. Also, it's responsible for making you more decisive. And the pinky helps to calm anxiety and increases optimism and confidence. This finger represents self-esteem. Let's repeat it again. Thumb, anxiety. Index, fear. Middle, anger. Ring, sadness. Pinky, self-esteem. Keep repeating it till you remember it. Now, let's see how this unusual method works. To harmonize the life energy in the body, grasp the finger with the opposite hand, wrapping all the fingers and thumb around it. Now hold each finger for 1 to 2 minutes. You will know it's working when you feel a pulsating sensation. If you want to calm your mind, slightly press in the center of the palm with the thumb of the opposite hand and hold it for at least 1 minute. It will help you relieve stress, get rid of negative thoughts, and get peace of mind in the middle of the hustle and bustle. Practice this technique every day to stay calm
and reestablish the balance within yourself. Remember that there are many other ways to cope with stress: exercise, yoga, massage, meeting friends, good music, and others. However, this Japanese technique is one of the best methods to revive yourself quickly. This method absolutely works wonders for everyone, regardless of age and gender. Have you already tried it? How did it work for you? Share your thoughts in the comments below. We're really interested in them. Don't forget to hit the like button below and click subscribe to stay on the bright side of life. Iya, itu tadi salah satu hal simpel untuk relaksasi gitu ya Bu Sri Siuni, ketika mungkin di detik itu kita apa, kalau orang Jawa namanya sepaneng gitu dengan aktivitas-aktivitas begitu, jari ini ternyata ada maksudnya begitu ya Bu Sri Siuni ya. Iya. Jadi kita bisa menenangkan diri sambil memegang memutar, memegang kemudian menekan, dan yang penting ini ya tadi ya, ini yang bisa meregangkan ya. Jadi kita sambil berpikir, sambil juga jari kita bisa kita tekan gitu ya. Bisa ditekan supaya apa? Paling tidak kita juga bisa mengirimkan ketenangan pada tubuh kita gitu. Ya. Begitu Pak Aquila. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Aquila. Iya. Baik, menarik sekali Bu materinya. Terima kasih untuk sharing dan berbagi ilmu kepada kita bagaimana kita mengatasi stres gitu ya, atau orang Jawa bilang tadi sepaneng, dengan berbagai macam aktivitas kita, apalagi saat ini saat-saat semua dilakukan secara online begitu. Ya Bapak Ibu, sebelum ke sesi tanya jawab, saya mencoba untuk memberikan underline beberapa hal penting yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Siuni. Di mana ada dua jenis stres ternyata menurut Lazarus, gitu ya. Ada stres positif, di mana stres yang dapat memaksa kita untuk bertindak, menghasilkan kesadaran tentang perspektif atau cara pandang yang baru. Dan ada juga untuk stres yang negatif. Nah, stres ini menghasilkan perasaan ketidakpercayaan, penolakan, depresi, dan lain-lain. Nah, yang lebih bahayanya adalah stres akut dan stres kronik yang tadi sudah dijelaskan juga. Dan stres pada masa pandemi tidak dapat dihindari juga, Bapak-Ibu Saudara, namun tergantung pada pola perilaku penyelesaian masalah sebelum pandemi itu. Mengatasi stres dengan marah, misal gitu ya. Nah, sebelum pandemi kita marahnya biasa, tapi saat pandemi akan semakin meningkat intensitas marahnya. Nah, ini memunculkan sesuatu yang negatif pada kondisi fisik dan psikis kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tadi Bu Sri Siuni juga menyampaikan untuk kita bisa mengenali stres yang dialami saat itu. Kemudian menganggap stres itu sebagai peluang dan mengendalikan emosi secara matang, kemudian memfokuskan pada apa yang dapat dikendalikan serta mencari solusi yang positif tentunya, ya. Dan underline yang paling terakhir, di mana stres dapat diatasi jika kita mengembangkan SQ, spiritual, emosional, dan adversity question tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Siuni di akhir sesi. Oke, baik, kita masuk di sesi tanya jawab Bu Sri Siuni. Dan sudah banyak chat box yang mampir di Zoom ini, dan boleh Bapak Ibu yang saat ini menyaksikan secara live di YouTube itu bisa di live chat gitu ya, nanti panitia akan mendirect message ke Zoom ke saya, nanti akan saya bacakan. Baik, khusus ini kita masuk di sesi tanya jawab. Di sini ya, saya coba untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah mampir dari Pak Bagio. Ini Bu Sri, ada 4 pertanyaan ini dari Pak Bagio. Saya coba satu-satu. Wow. Apakah benar perempuan lebih gampang terkena stres dibandingkan laki-laki? Kemudian yang kedua, apakah sering bermimpi dan sering berimajinasi termasuk stres? Mohon penjelasan, mungkin melamun atau apa, halusinasi begitu ya, Pak Bagio. Iya. Kemudian yang ketiga, stres saat kehamilan apakah mempengaruhi perkembangan janin? Kemudian yang keempat, ketika bayi dipisahkan dengan ibunya selama 1-7 hari, apakah pada waktu dewasa ada pengaruhnya? 4 pertanyaan dari sini, mungkin satu per satu dulu, Bu. Iya. Wow, iya. Nanti kalau saya lupa, Pak, aku ingatkan. Iya. Pertama, terima kasih Pak Bagio atas pertanyaannya, dan semoga saya bisa menjawabnya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan
apa ya Pak Aquila? Apakah perempuan lebih gampang terstres? Lebih mudah stres. Kalau saya malah saya ya bukan karena saya perempuan, tetapi kalau saya lihat itu pada umumnya itu betul lebih rasional ya. Tetapi karena justru lebih sekali itu membuat para laki-laki menjadi tidak nyaman ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diprediksikan begitu. Kalau perempuan lebih fleksibel, ya. Perempuan tuh lebih fleksibel. Tetapi kalau laki-laki biasanya itu rasional dan dampaknya apa? Wah, ini ya, perempuan lebih pintar memanajemen mengalihkan stres. Ini pasti yang ibu-ibu pro saya ini ya. Enggak, maaf Pak Bagio, maaf ya. Bukan berarti saya mau mendiskreditkan laki-laki, tidak. Tetapi pada kenyataannya memang kalau kita lihat itu laki-laki lebih rasional sehingga apa? Merasa bahwa laki-laki itu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan planning itu membuat dirinya lebih mudah tertekan. Loh kok kayak gini? Kalau kayak gini, kalau perempuan, oh ya nggak apa-apa. Pasti nanti kita bisa cari solusinya gitu ya. Kemudian selanjutnya itu juga kalau kita lihat tadi yang pertama itu lebih apa namanya tadi perempuan dengan laki-laki. Yang kedua apa ya Pak Aquila, kok saya sekarang jadi jika memang sering bermimpi dan sering berimajinasi, apakah itu termasuk stres? Bermimpi itu adalah kalau menurut Freud ya, kalau menurut Freud itu bermimpi itu adalah salah satu cara ketika ego, jadi kan ada tiga ya, ada tiga struktur kepribadian. Ada id, ego, dan super ego. Id itu adanya di alam bawah sadar atau tidak sadar, kemudian super ego itu di atas, itu yang berkaitan dengan norma. Id itu kerjanya kan berdasarkan pleasure principle, pokoknya harus senang. Lah super ego kan yang mengontrol, hati nurani. Lah ego itu yang yang menjembatani antara super ego dengan id-nya. Nah, kalau misalnya super egonya mengalami masalah, ini nanti larinya ke mimpi, kata Freud ya. Tapi bukan berarti bisa dibaca dengan primbon, enggak ya. Terus primbonnya apa? Oh, kok dikejar ular? Wah, berarti sebentar lagi mau nikah, enggak begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian begini. Karena apa? Kan kondisi-kondisi kita, emosi kita sedang dalam posisi stres, negatif, itu akhirnya terkirim ke pola ke pemikiran kita. Nah, itu yang nanti masuk ke alam bawah sadar sehingga bisa masuk menjadi mimpi. Kan begitu. Coba Bapak Ibu dulu bayangkan pada waktu ngambil S1 ya. Biasanya pada saat S1 mimpinya itu apa? Dikejar-kejar bis, dikejar-kejar anjing kalau mendekati ujian, kan begitu ya. Saya baru terbebas itu ketika ya sudah lulus kuliah itu, oh kok rasanya lebih tenang ya. Oh berarti dulu saya stres pada saat kuliah, kan seperti itu ya. Itu kita juga berarti bisa merasakan bahwa oh ternyata betul ada, paling tidak ada hubungannya Pak Bagio ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, anak ya, apa namanya, kalau ibu stres ya, apakah anak juga bisa stres? Iya Pak Bagio, kenapa? Karena plasenta ibu yang memberi makanan pada bayi selama di rahim itu adalah plasenta. Plasenta itu kan berarti berhubungan dengan ibunya. Jadi ketika ibu merasa cemas, merasa tertekan, maka itu juga akan tersalur kepada anak. Makanya kalau misalnya sedang hamil itu diharapkan ibu itu juga harus berusaha untuk mengendalikan stresnya ya, mengendalikan stresnya supaya apa, supaya anak juga bisa belajar untuk atau merasa dalam kondisi yang nyaman gitu. Nah kalau tadi Pak Bagio mengatakan menanyakan apakah berpisah
itu juga bermasalah. Begini Pak, tergantung teorinya. Ada teori yang mengatakan attachment ya, kelekatan. Itu kalau misalnya bayi pada saat lahir itu sebaiknya tidak belum dalam posisi dimandikan itu dipeluk apa ibunya yang memeluk supaya apa ada emotional bonding, ada ikatan emosi. Tetapi kalau misalnya ya Pak, bayi itu kemudian dibuang oleh ibunya. Nah, ini tergantung teorinya, Pak. Kalau menurut Erikson, psikososial, ketika bayi itu kemudian diasuh oleh ibu asuh yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, bayi itu atau anak itu tumbuh menjadi individu yang dalam tanda kutip normal. Jadi tidak tergantung kalau misalnya nanti di awal dipisahkan maka nanti akan bermasalah, tidak. Karena apa? Perkembangan individu itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor nurture, lingkungan. Jadi kalau misalnya anak punya temperamen, tetapi kalau orang tua atau orang tua asuh bisa mengasuh, bisa mendidik untuk memenuhi kebutuhan anak, ya dimungkinkan anak itu bisa menjadi individu yang sehat secara psikologis. Begitu Pak Aquila. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Juni. Ini kembali ke YouTube Bapak-Ibu sebentar. Dari Pak Heribertus Setio, bagaimana sebagai pendidik mendampingi siswa stres karena tekanan orang tua? Bagaimana membantunya dalam penderitaan itu tetap menemukan Tuhan, tetap bisa merasakan dicintai oleh Tuhan? Bu Sri Juni. Wah. Dalam ya. Sangat sulit, iya benar. Pertanyaan yang sangat sulit, kenapa Pak Heri, Pak Heri? Iya benar, Heri. Kenapa Pak Heri? Karena siswa yang Bapak dampingi ini, saya mau tanya dulu, siswa SMP atau SMA? Yang saya tahu Pak Heri itu guru SMA, Bu. Nah, siswa SMA, kalau SMP itu kan SMP SMA itu kan mencari identitas diri, ya. Dan kemudian mereka perlu sosok panutan, tetapi justru mendapatkan dari orang. Dan kemudian kita kok misalnya mengatakan, nah, ujianmu itu sangat besar, nanti Tuhan punya maksud yang sangat besar. Waduh, ya pasti tambah. Loh, kok bisa Pak, kalau boleh milih saya ya kayak seperti itu, kan begitu. Jadi kalau dalam seperti ini Pak Heri, Pak Heri hanya perlu duduk diam, mendengarkan. Kamu, masalahmu sangat besar, nak. Jadi berempati. Dan kita, tapi tidak, kita bisa tidak mengatakan, Bapak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Tidak, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tetapi masalahmu sangat besar. Ayo, kamu nggak mungkin untuk bisa keluar dari orang tuamu. Kenapa? Karena kamu perlu biaya dari mereka. Dan kamu juga tidak mungkin bisa meninggalkan mereka karena kamu juga tidak punya rumah selain di dalam rumah itu. Jadi ayo, kalau kamu ada apa-apa cerita kepada saya ya. Nah, ketika dia sudah mulai tenang, sekarang tarik nafas dulu, tenangkan dulu ya. Ketika dia sudah mulai tenang, ayo kita berdoa, yuk kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Tapi kita enggak bisa mengatakan bahwa kamu pasti bisa, bersama Tuhan pasti bisa. Enggak. Tetapi justru bisa menghayati, enggak gampang. Permasalahan yang kamu hadapi itu enggak gampang. Karena apa? Kamu justru masih perlu tuntunan, tetapi kamu enggak bisa. Kalau saya, Bapak Ibu, dampingan saya itu mahasiswa. Ya. Jadi kalau mahasiswa, itu masih dimungkinkan untuk apa? Untuk sekarang itu adalah pilihan bagi kamu. Kalau dulu ketika kamu anak-anak, kamu memang sangat tergantung pada orang tua. Kamu tidak mungkin juga melepaskan diri dari orang tua. Sekarang kamu juga tidak mungkin meninggalkan orang tua. Tapi kamu orang dewasa. Sehingga kamu bisa berpikir, kenapa kok mereka bisa seperti itu? Kalau mereka seperti itu berarti biasanya mereka belajar dari orang tua asalnya. Jadi mereka tidak tahu cara berperan sebagai orang tua yang baik. Jadi sebagai
karena tidak ada sekolah menjadi orang tua itu tidak ada. Kan seperti itu. Dan saya bukan mau menunjukkan kehebatan saya, sama sekali tidak. Tapi beberapa kasus Bapak Ibu, ketika seorang mahasiswa, beberapa orang mahasiswi ya, ingin bunuh diri, mengalami depresi, kemudian ngobrol, hanya ngobrol dengan saya, cerita, kemudian saya juga istilahnya itu kemarahannya itu disalurkan kepada kita. Bayangkan Bu, iya ya, enggak enak kamu seperti itu ya. Iya Bu, nah. Jadi kita hanya sebagai cerminan, enggak kemudian ya ampun kok bisa ya ke enggak. Nanti kita dia akan mengatakan, "Ibu kan enggak merasakan." Iya ya, saya enggak bisa merasakan. Tapi mendengar ceritamu itu membuat saya menjadi tidak enak. Bisa seperti itu. Begitu Pak Aquila. Mohon maaf Pak Heri tidak bisa memberikan solusi harus begini tidak. Tetapi yang saya tekankan bahwa kita memahami bahwa dia boleh marah kepada orang tuanya, ya. Dia boleh marah. Jadi mohon maaf, jangan sekali-kali langsung mengatakan ampuni nak. Di dalam firman Tuhan itu mengampuni itu 70 kali 7 kali. Waduh, jangan itu dulu, ya. Karena itu akan membuat anak semakin stres dan malah depresi, malah cepat bunuh diri. Tetapi kalau kita, oh iya, masalahmu memang berat. Wajar kamu marah karena kamu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dan wajar kamu marah karena apa? Kamu pernah bercerita, orang tuamu juga sering marah kepada kamu. Jadi itu yang membuat siswa itu menjadi sadar. Diarahkan apa Pak Heri? Untuk memiliki self-awareness. Kamu ada itu karena Tuhan pasti. Dan kamu marah itu wajar. Tetapi yang tidak wajar ketika kemarahanmu yang mengendalikan kamu. Bukan kamu yang mengendalikan marahmu. Jadi setelah kamu sadar bahwa kamu marah, ayo sekarang tenangkan diri. Dan kemudian setiap hari Bu ribut, setiap hari ribut. Iya, betul. Sekarang kamu punya kamar sendiri enggak? Ayo coba ketika mereka ribut, kamu bisa masuk ke kamarmu. Jadi kita bisa berikan saran seperti itu. Sehingga kita tidak hanyut dengan permasalahannya dia, tetapi kita istilahnya itu mengeluarkan dia dari zona ketidaknyamanan itu. Begitu Pak Heri. Semoga bisa memberikan wacana ya kepada Bapak. Baik. Tugas Bapak sangat mulia. Ya, mungkin bagi guru-guru yang mendampingi para siswa yang mungkin bisa dibilang ada tekanan gitu ya Bu, pressure dari rumah, mungkin dari lingkungan mereka gitu. Oke, Bu Sis ini berikutnya dari, mohon maaf enggak tahu ini siswa atau Bapak atau siapa, namanya Christian Manuel. Ini bertanya-tanya sampai mendirect ke saya, please jawab Pak. Tolong tanyakan, apakah stres karena terlalu berlebihan pada sesuatu hal seperti terlalu bersih atau terlalu rapi sehingga menjadi stres. Apakah hal itu baik? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu bisa terjadi kalau misalnya dikatakan OCD, ya, obsesi kompulsif disorder. Atau tapi juga bisa perfeksionis. Biasanya nanti kalau orang yang perfeksionis parah ya, itu nanti salah satunya OCD ya, obsesi gitu. Jadi kalau mencuci itu kalau enggak berkali-kali enggak enak gitu ya. Kalau mau mengunci pintu kalau enggak sampai berulang-ulang kali enggak enak. Itu tapi biasanya salah satu ciri orang yang perfeksionis. Perfeksionis itu apa? Orang yang menuntut diri sendiri terlalu tinggi ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Dimungkinkan tidak semuanya benar, tapi dimungkinkan ya. Dimungkinkan tuh begini. Pada masa kecil ketika kalau menurut Freud pada masa toilet training itu orang tuanya ketika menanam kebersihan itu berlebihan. Jadi maksudnya apa? Misalnya ketika mau toilet training, cici itu kotor, cici, ayo cuci. Nah, ketika mau cuci sudah membersihkan belum? Oh, belum, dibersihkan lagi. Kemudian ayo cuci.
Mama lihat ini, jari-jarinya kayak gitu, makanya kotor semua. Itu bisa karena dikondisikan, dibiasakan. Sehingga akhirnya proses belajar dari orang tua itu menjadi bagian dari dirinya, bahwa saya harus bersih, saya harus bersih. Dan apakah itu bisa menimbulkan stres? Tentunya, kalau apa berada di lingkungan yang tidak sejenis. Misalnya, satu ruangan kantor, ternyata temannya bertolak belakang dengan perfeksionis. Temannya itu misalnya ceroboh, sangat ceroboh, minum nanti baru minum coklat, tambah air, tambah apa, minum. Terus tidak perlu cuci tangan. Nah, itu menjadi tambah stres gitu. Nah, oleh karena itu, kita perlu tahu dulu penyebabnya saya terlalu bersih ini apa? Dampaknya apa sih? Betul nggak sih dengan sikap saya seperti ini? Kalau kita tadi kembali lagi bahwa kita punya self-awareness, itu harus seperti itu. Contohnya saja Bapak Ibu, ketika saya orang yang tidak perfeksionis, ya, saya orangnya biasa saja gitu. Tetapi ketika masa pandemi, akhirnya menjadi OCD ya Bapak Ibu. Semprot-semprot ya, turun sebentar semprot-semprot ya. Terus tangan semprot-semprot, pegang uang sedikit semprot-semprot ya. Sampai suami saya ini ada apa semprot-semprot terus gitu. Nah, apalagi Bapak Ibu sudah setahun bebas dari COVID. Wah, berpuji Tuhan. Kok ternyata anak saya itu juga setahun sudah tidak keluar. Senangnya saya juga senang. Saya yang sering keluar malah. Tapi kemudian suatu saat anak saya keluar sekali potong rambut dengan temannya. Dia pulangnya sakit batuk. Waduh, saya sudah deg-degan. Waduh, sakit batuk ini. Lah, kok ternyata apa? Diperiksa terkena COVID. Waduh, Bapak Ibu. Sampai, waduh, ini akhirnya seperti orang yang ya kayak kecolongan gitu ya. Wah, kayaknya kita tuh sudah menjaga kebersihan, tapi kok bisa seperti ini? Nah, yang dikhawatirkan terus lebih-lebih saya hidup di antara teman-teman yang juga memperhatikan kesehatan karena apa? Ibu saya lansia 85 tahun. Ayo cepat isoman, isoman dikeluar, jangan di dalam rumah, di hotel. Nah, itu jadi ketika di bukan di hotel Bapak Ibu, di guest house gitu ya. Nah, ketika di situ itu juga saya semprot-semprot loh ya, kamu gini-gini. Jadi seperti itu Bapak, itu bisa loh mengubah kebiasaan tuh bisa. Tapi sekali lagi kontrol lagi. Ya. Oke, saya sadar kalau saya seperti ini terus yang tertekan saya. Oleh karena itu lakukan apa yang bisa saya lakukan. Oke, berarti apa? Oh iya, perlu defogging ya. Oh iya, perlu dibersihkan. Oh iya, perlu di istilahnya itu perlu di apa? Dilapi dan yang lain-lain. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita hidup itu tidak mengalami tekanan secara terus-menerus. Tetapi supaya kita bisa tahu bahwa ini memang kondisi pandemi ini bukan terjadi pada saya saja, tetapi pada semua manusia. Dan apa yang membuat saya bisa bertahan? Kalau kita beradaptasi. Kalau kita beradaptasi dalam situasi yang menekan. Begitu Pak Aquila. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri Sumi. Kemudian Bu Sri Sumi ini mohon pencerahan bagaimana cara menghadapi siswa yang merasa dirinya tidak berguna. Karena sudah berusaha belajar dengan giat, tapi tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan dan maksimal. Iya. Nah, kita perlu kenal dengan anak ini dalam arti apa? Apakah anak ini punya keterampilan yang lain? Ya, punya keterampilan yang lain sehingga kita bisa mengarahkan ke pengertian dari Howard Gardner tentang keragaman intelektual atau multiple intelligence, ya, multiple intelligence. Jadi kita bisa tanya-tanya dulu. Jadi digali dulu Bapak Ibu. Dia minatnya apa? Dia hobinya apa? Kemudian pernah mencapai prestasi atau tidak gitu. Kalau ternyata Bu, aku tuh ya, Bu, ternyata dengan PBB
PJJ ini aku ternyata sekarang tuh jualan, terus jualan online, laku loh Bu, laris. Nah, itu kan berarti, oh dia ini punya bakat untuk apa? Untuk memengaruhi orang lain, ya. Oh ternyata dia itu juga punya bakat, keterampilan interpersonalnya mungkin dia juga bagus. Kemudian dia juga ternyata bisa menghasilkan uang dari jualan online. Nah, kita ketika, Bu, saya ini kok gagal ya? Nah, kamu kan gagal hanya dalam satu aspek, satu bagian. Kamu ingat kecerdasan itu ada apa saja? Yuk kita belajar bersama. Nah, ada kecerdasan numerik, ada kecerdasan matematika, numerik, tadi ya, spasial, banyak. Nah, ternyata kamu itu memang untuk akademik mungkin nggak bagus. Atau ayo kita cek dulu gaya belajarmu gimana. Kalau ternyata gaya belajar sudah baik, terus kemudian dia juga adalah anak yang suka belajar, tetapi dia nggak bisa. Nah, itu kita juga perlu kembangkan, perlu kita bantu untuk menelusuri apa bakat-bakat yang lain. Supaya dia bisa menyadari bahwa manusia tidak hanya ditentukan dari prestasi akademik. Ya, manusia tidak hanya ditentukan dari prestasi akademiknya, tetapi banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi ketika dia merasa tidak berguna, sepertinya kita perlu seperti itu, Bapak Ibu. Biblioterapi, ya. Biblioterapi itu dalam arti kita mengajak atau vicarious learning itu maksudnya apa? Belajar dari kesuksesan orang lain, tetapi yang tidak, istilahnya itu kondisi fisiknya tidak sebagus dia. Saya sering kali kayak kalau misalnya seperti itu saya contohkan itu loh Bapak Ibu. Siapa Bu? Bapak? Yang nggak punya lengan, nggak punya kaki itu Bapak? Nick. Siapa Pak? Nick. Ya, Nick Fujitsik. Ya, yeah. Nick Fujitsik. Itu kita bisa melihat, mencontohkan. Kita belajar yuk dari Nick Fujitsik ini. Dia ternyata juga pernah bunuh diri. Dia juga ternyata pernah, bukan mau bunuh diri, dia juga ternyata pernah stres, dia ternyata juga sering dibully, dia juga ternyata merasa tidak berguna. Dia merasa tidak berguna, ya wajar. Kenapa? Lah karena memang tidak punya lengan dan tidak punya kaki. Tapi kamu, nah ayo, kan begitu, masih banyak hal positif yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu dihina oleh orang tuamu, itu karena orang tuamu taunya cara hanya-hanya itu. Orang tuamu nggak pernah belajar cara untuk istilahnya menghargai orang lain, itu nggak pernah belajar. Karena orang tuamu dulu mungkin juga dihina oleh orang tuanya. Karena menganggap apa? Dengan cara menghina itu bisa meningkatkan semangat. Padahal setiap individu itu berbeda-beda. Mungkin orang tuamu bisa, tapi kamu mungkin tipe orang yang perasaanmu juga PK. Ya. Jadi perasaanmu itu juga bukan orang yang okay, aku akan lakukan, aku akan bisa. Mungkin enggak gitu, enggak apa-apa. Orang itu unik kok. Nah, orang itu berbeda-beda. Tapi kalau dengan kamu tahu ini, bahwa kamu bisa belajar, bahwa kamu punya tubuh yang sempurna, kamu juga punya keterampilan lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ayo, sekarang kamu hargai dirimu. Dan ingat loh, nak, ketika kamu marah terhadap dirimu, berarti kamu marah kepada siapa? Yang menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu siapa? Tuhan. Tuhan itu telah mengatakan bahwa apa? Tuhan itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang berharga. Jadi kalau kamu benci dengan dirimu, kamu berarti marah dengan penciptamu. Aduh, enggak, jangan ya nak ya. Kita ini manusia yang betul-betul masalah apa betul maksudnya itu kita tuh manusia yang betul-betul harus tergantung kepada Tuhan. Begitu. Baik, terima kasih Bu Sri Suni. Iya. Kemudian ada dua pertanyaan yang mungkin hampir sama ya dari Ibu Febriana dan Pak Agus. Jika seseorang seringkali mengigau atau melakukan gerakan-gerakan badan seperti mengangkat tangannya tanpa sadar padahal dan menceracau sendiri padahal sedang tidur nyenyak. Apakah termasuk tanda dari adanya stres atau anxiety? Kemudian dari Pak Agus, saya sering terbangun setiap tidur di malam hari. Apakah ini faktor usia? Apa stres ya? Mungkin hampir sama ya, Bu Sri. Iya. Bu Sri.
kalau mengigau itu biasanya ada kondisi tidak nyaman, ya. Kondisi tidak nyaman dalam diri yang mungkin betul bisa kita sedang alami stres, atau kalau misalnya kita cek ya, ketika kok saya mengigau ya, terus mungkin tetangga atau saya juga pernah mengigau ya, kemudian biasanya nanti diingatkan oleh ya kok saya tidur dengan teman, kebetulan kalau di apa sedang di lokakarya gitu, tadi kamu mengigau loh, iya ya, terus oh iya saya tadi mengalami tekanan gitu. Biasanya memang betul kok Pak, betul seperti itu. Tapi kemudian kita justru tidak, wah berarti saya stres, tidak, tapi justru ayo, berarti apa sih yang saya alami, apa sih yang saya lakukan, kan begitu. Ya. Kemudian Pak Agus ya, Pak Agus ya, tadi mengatakan bangun. Pak Agus usianya berapa? Kalau di atas 50, memasuki usia dewasa madya, itu memang kondisi fisik itu biasanya juga perubahan pola tidur ya. Kalau kita sudah mau masuk ke lansia itu biasanya mulai ada perubahan pola tidur dan itu wajar. Tetapi maksudnya ketika Bapak bangun, tolong Bapak juga tidak perlu stres. Jadi karena kalau Bapak stres semakin stres ya. Contoh teman saya mengatakan seperti ini, aku sekarang kok mengalami insomnia ya, padahal aku ini orang yang sudah nggak perlu stres, tidak ada yang perlu ku streskan kok, tapi kok aku mengalami insomnia. Ternyata bagaimana Bapak Ibu, kenapa kok mengalami insomnia? Karena dia itu orangnya perfeksionis untuk dirinya. Kalau saya itu punya harus jam tidur dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, jadi begitu dia tidak bisa tidur, dia akan mengatakan kepada dirinya sendiri apa? Kenapa ya kok aku tidak bisa tidur? Kenapa ya kok aku tidak bisa tidur? Wah, jangan-jangan aku stres. Jangan-jangan aku... Ya. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Betul-betul tidak bisa tidur. Bahkan sampai mau minum obat penenang. Saya mengatakan begini, kalau saya tidak bisa tidur, saya justru akan mengatakan begini, oh, ada sesuatu ini mungkin. Tapi kemudian saya mengatakan, lalu kalau saya ya, self-talk-nya begini, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus sangat baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus ucapkan itu. Dengan karena terus kita mengucapkan, kalau mungkin Muslim itu berzikir ya, tapi kalau karena kita Kristen, maka kita Tuhan Yesus baik, sangat baik, luar biasa baik. Terus seperti itu, tidak berapa lama lagi tidur. Dan ketika bangun pun di tengah malam, kita tidak panik, Pak Agus. Ya. Kita tidak perlu panik, tetapi, oh ini mungkin memang tubuhku sudah merasa cukup kalau aku tidur. Oke, berarti sekarang saya perlu menenangkan diri. Oh terima kasih Tuhan, saya sudah cukup tidur berapa jam. Dan saya selalu yakin bahwa tubuh saya itu paham tentang kebutuhan tidur saya. Oke, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, engkau luar biasa baik. Puji Tuhan, ketika saya menyampaikan itu kepada teman saya, kemudian 2 hari kemudian dia mem-WA saya. Kebetulan kami memang dia di Bali, saya di Surabaya. Tapi sahabat saya sejak kuliah ya. Dan kemudian dia menyampaikan, loh puji Tuhan loh, aku sekarang bisa tidur. Jadi ketika aku mengubah pola pikir, itu paling penting Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya simpulkan dalam, saya letakkan dalam kesimpulan. Ketika kita ini bukan stres atau ini bukan masalah atau oke ini masalah tapi ini adalah peluang. Oke saya nggak bisa tidur. Tapi nggak bisa tidur itu kan mungkin hanya karena capek. Mungkin hanya karena saya sekarang ini mengalami stres. Oleh karena itu telusuri dulu penyebabnya. Dan kemudian Bapak Ibu tenang, menenangkan diri. Ya, menenangkan diri kalau tadi bisa ya sambil kita tekan-tekan ya ibu jari kita, kemudian oke, terima kasih tubuhku ya, karena kamu tadi seharian sudah aku pakai terus, mata khususnya kalau saya, aduh mata, terima kasih mata karena seharian sudah bekerja keras ya, laptop juga kan begitu. Nah kemudian setelah itu nanti kita bisa ya kita berdoa semoga nanti kita bisa tenang
biasanya tidurnya lebih nyenyak lagi. Begitu, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa tidur sesekali itu wajar. Dan tidak jangan dianggap sebagai sesuatu yang jangan-jangan ada apa-apa. Jangan-jangan ada apa. Tenang dulu. Kalau itu menjadi rutinitas, baru kita harus periksa ke dokter. Tapi kalau misalnya hanya sesekali, maka itu yang bisa Bapak Ibu lakukan seperti yang tadi saya sarankan. Begitu, Pak Aquila. Iya, baik. Terima kasih Bu Sri Juni. Ibu, ini ada salah satu mungkin siswa ya yang curhat, Ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau stresnya karena permasalahan keluarga? Contohnya, papa mama bertengkar hebat, ingin cerai dan lain-lain. Karena hal itu kita yang stres, anak-anaknya yang stres dan sedih. Sebab mungkin kita tidak bisa mendamaikan mereka berdua dengan cara apapun. Bagaimana Bu Sri, David? Iya, David. Masalahnya David sangat berat, ya, karena berkaitan dengan orang-orang yang dicintai oleh David, berkaitan dengan papa dan mama. Tidak ada bekas anak, ya David, tidak ada bekas anak. Dan tidak ada bekas mama atau bekas papa. Papa dan mama tetap papa dan mama. Jadi permasalahan yang David alami itu sangat berat. Tetapi belajar, nak. Belajar itu begini. Kalaupun sampai mereka bercerai, begitu ya. David juga tanyakan dulu statusnya David ikut siapa. Ya. Kemudian David juga akan hidup dengan siapa. Nah, itu yang juga perlu David pikirkan. Jadi, kalaupun misalnya orang tua David bercerai, David juga bukan tanggung jawab David untuk menyatukan. Ya. Bukan tanggung jawab David untuk mendamaikan. Kenapa, nak? Karena memang bukan tanggung jawab anak untuk mendamaikan orang tua. Karena yang dewasa adalah orang tua, bukan David. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang saatnya David untuk belajar untuk apa? Bahwa oke, okay, ini sekarang ini memang saya dalam posisi yang berat. Ya, saat ini saya dalam posisi yang sangat tertekan, tidak nyaman. Kalau namanya David, ya. Ya, apakah David seorang Kristen? Nah, itu, ya. Jadi kalau misalnya David memang beragama Kristen, ya, maka ya satu-satunya cara itu adalah menjalin kontak dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat. Tuhan, saya stres. Saya takut. Saya cemas. Ya, saya cemas Tuhan. Saya nanti harus ikut dengan siapa? Apa yang harus saya lakukan? Jadi bisa curhat kepada Tuhan. Agak susah David kalau David tidak punya sosok ayah yang mengayomi David. Kenapa? Karena David tidak ada sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan. Jadi David juga mungkin susah untuk bisa kontak dengan Tuhan dan menganggap Tuhan sebagai ayah. Kenapa? Karena David tidak punya sosok yang patut ditiru. Tetapi jika sosok ayah David bisa ditiru, lebih mudah untuk bisa apa, nak? Untuk David bisa menjalin kontak dengan Tuhan. Ketika David merasa sedih, Tuhan aku sedih, Tuhan aku marah, Tuhan aku kecewa dengan orang tuaku. Setelah David tenang, biasanya nanti kita akan melihat tuh apa, nak? Bahwa, oh ternyata, kalaupun mereka bercerai, ternyata mereka juga dalam kondisi yang sama-sama berpisah, tetapi ternyata justru membawa kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada pertengkaran lagi. Karena justru dengan mereka bersatu, justru mereka lebih sering bertengkar. Tetapi ketika mereka berpisah, mereka justru dimungkinkan tidak ada pertengkaran lagi. Nah, apakah perceraian itu satu-satunya langkah yang terbaik? Jawabannya tentu tidak. Tetapi itu bukan tanggung jawab David. Ya, itu tanggung jawab orang tua David. Jadi ketika mereka bertengkar, David tarik nafas dulu. Ya. Aku sedih Tuhan, aku kecewa, aku marah Tuhan. Kenapa mereka kok tidak menjadi panutan bagi aku? Utarakan itu, rasa kecewa, rasa marah diutarakan. Tapi setelah itu David menenangkan diri.
ketika dengan saya marah, saya tidak ada solusinya. Dengan saya marah, saya nggak bisa belajar. Dengan saya kecewa, saya tidak bisa fokus. Dengan saya sedih, saya justru akan melukai hati saya sendiri. Oke, mereka orang tua, urusan orang tua. Sebagai anak, saya nanti tinggal mengikutinya. Tetapi saya mau belajar bahwa saya tidak mau menjadi seperti mereka. Perilaku mereka tidak sesuai. Perilaku mereka tidak cocok untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, oke. Berarti sekarang saya mau fokus pada tugas saya sebagai siswa. Tugas saya sebagai siswa itu apa? Jadi seperti itu, David. Perlahan-lahan ya, nak. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kalau David mau menelusuri penyebabnya, bahwa itu bukan sesuatu yang bisa David kontrol, karena itu adalah peran orang tua, maka David perlahan-lahan mulai bisa melepaskan. Lepaskan, nak. Itu bukan tanggung jawab David. Tanggung jawab David sekarang adalah sebagai siswa, dan tolong, belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa? David pun bisa mengembangkan potensi David. Mengembangkan potensi David yang luar biasa. Begitu, nak. Oke, David, tetap semangat ya. Oke, Bu Sri Siuni, ini mungkin pertanyaan terakhir. Mohon maaf untuk bagi saudara semuanya yang tidak terfasilitasi karena waktu sudah mepet. Jadi ini pertanyaan terakhir saya ambil dari YouTube, dari Jaislyn Sudarta, Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai stress eating dan bagaimana cara mengendalikan stress eating tersebut? Oh, kalau stres lalu makan begitukah ya? Yeah. Oh, itu saya dulu. Saya menganggap makanan itu sebagai reward. Tapi kalau Jaislyn tadi, makanan itu justru pengalihan. Tapi bukan reward, tetapi justru ketika stres makannya semakin banyak. Iya. Jadi yeah. Seperti yeah. Kompensasi. Tapi kalau saya menganggap makanan itu sebagai hadiah gitu. Jadi kalau saya pulang, misalnya saya mengajar malam, pulang malam jam 9 gitu, saya merasa saya perlu asupan gizi gitu ya. Jadi makanlah saya gitu. Saya makan gitu. Dampaknya apa? Dampaknya terkena diabetes. Terkena diabetes yang amat sangat parah sampai harus suntik insulin. Kemudian bertobat secara makanan. Bertobat mulut. Mulut saya bertobat. Jadi itu yang membuat saya, ini yang saya mau katakan ya, bahwa ketika saya tahu bahwa saya punya masalah dan penyebabnya adalah diri saya sendiri, maka saya yang harus mengubah kebiasaan saya. Jadi oleh karena itu, oke, kepingin makan, kepingin pasti, kepingin manis, kepingin, tapi oke, stop. Ini bukan waktunya makan. Ya. Jadi kalau stress eating itu bukan oh saya mengalami stress eating, enggak bisa seperti itu. Justru kita yang mengendalikan kok kepingin ya. Terus ini jamnya makan enggak? Ini memang jam makan enggak? Oh bukan jam makan. Oh kan jam makan kan bisa dari makan pagi, snack time ya. Ini dia penderita diabetes ya. Jadi sarapan, snack time ya, kemudian makan siang, snack time, kemudian makan jam 6 sudah selesai. Nah, kemudian kalau oh kok ini sudah jam makan. Oke, ini memang berarti saya boleh makan. Tapi kuantitasnya bagaimana? Jenisnya apa? Nah, itu kita harus perhatikan. Begitu Ibu Jaislyn. Maksudnya, jadi kalau stress eating itu bukan kita anggap itu sebagai kompensasi, tidak, tetapi justru kita harus tahu dulu sumber penyebabnya itu karena makanan ya atau karena yang lain, dan kemudian apakah makanan itu menjadi kompensasi bagi stres kita, menjadi pelengkap. Kalau saya stres, saya harus makan. Stres, saya harus makan. Itu kan berarti tergantung pola pikir kita, Bu Jaislyn. Nah, berarti sekarang kita lah yang harus mengendalikan pola pikir kita itu. Ya, jadi ketika, kok kepengen makan ya? Bukan waktunya makan. Stop. Gitu. Jadi, bisa dengan self-talking dan yang paling penting, self-awareness dulu. Begitu, Bu Jaislyn. Bu Jaislyn, ini nambah satu pertanyaan dari panitia untuk menambah dari YouTube, di mana ini mungkin bisa membantu Ibu, karena salah satu partisipan namanya Rosalita. Saya penderita skizofrenia
Kata dokter, otak saya tidak bisa memproduksi zat berupa morfin alami. Saya harus minum obat. Kalau tidak, saya berhalusinasi dengar suara tidak nyata. Saya ingin lepas obat. Bisa? Saya sangat mengapresiasi. Ya, saya sangat mengapresiasi Anda berani terbuka bahwa Anda adalah penderita skizofrenia. Sungguh ya, saya sampai merinding. Ya, saya sampai merinding. Saya sangat mengapresiasi Anda. Nah, permasalahannya Bu Rosa, permasalahannya kalau penderita skizofrenia itu harus tertangani secara holistik, Bu. Ya, ada spiritualitas, secara psikologis, dan secara medis, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu bisa menyadari bahwa Ibu skizofren dan Ibu harus minum obat, lakukan, Bu. Lakukan itu tanpa harus berpikir, saya harus minum berhenti minum obat, dampaknya apa? Tidak. Itu sebetulnya analogi dengan saya. Saya terkena kanker karsinoma papilari tiroid, Bu. Jadi saya tidak punya tiroid. Sehingga saya harus minum obat tiroid mulai 11 tahun lalu sampai sekarang. Dari umur saya 44 sampai umur 55 tahun, saya mesti minum obat. Nah, itu saya lakukan tanpa berpikir, Bu Rosalita. Ya karena apa? Oh, saya harus minum obat. Ya sudah. Dan saya yakini bahwa obat itu bukan untuk mencelakai saya. Itu yang harus dipikirkan oleh Ibu. Demikian juga ketika saya sekarang sebagai penderita diabetes. Saya harus suntik insulin. Yang teman-teman lain kan, kok insulin sih? Kok enggak minum ini aja, enggak minum ini aja? Ketika saya berkonsultasi ke apoteker, berkonsultasi kepada dokternya juga, ternyata insulin justru melindungi pankreas. Ya saya lakukan, Bu. Enggak kemudian, aduh suntik lagi. Enggak. Justru, okay, ini saatnya suntik. Jadi Bu Rosalita, please, tolong. Jangan menganggap obat itu justru sebagai hukuman, Bu Rosalita. Tetapi obat itu adalah bagian dari penyembuhan Ibu. Atau bukan penyembuhan, tetapi membuat kondisi Ibu menjadi stabil. Dan Ibu, kalau mungkin Ibu sudah pernah nonton Beautiful Mind. Ya? A Beautiful Mind itu seorang profesor matematika yang terkena skizofren, ya. Tetapi dia bisa berdamai dengan skizofrennya. Istrinya sebagai juga ada istri yang sangat kondusif, ya, mendukung. Sampai saya lupa namanya. A Beautiful Mind, filmnya A Beautiful Mind. Coba Ibu lihat film itu. Kalau Ibu sudah lihat juga, Ibu pasti bisa mengetahui bahwa kalau sampai tidak bisa dilepaskan dengan obat, jangan menganggap obat itu sebagai punishment, sebagai hukuman. Tetapi justru dengan obat itu, Ibu bisa stabil, sehingga Ibu tidak perlu mengalami halusinasi. Baik suara, itu kan juga tidak menyenangkan bagi Ibu. Stabil tidak ada yang mustahil, Bu. Kalau misalnya doa, ya tidak ada yang mustahil. Ibu tetap yakin, Tuhan, suatu saat aku pasti normal. Bisa seperti itu. Gak ada yang mustahil, Bu, bagi Tuhan. Ya. Tapi untuk sementara ini lakukan. Saya juga begitu, Bu. Maaf, ini saya baterainya loh. Saya sebelum saya operasi, Bu, saya imani gini. Saya imani. Bersama Yesus saya sembuh. Gak perlu operasi. Datang ke kebangunan rohani. Ternyata gagal, nggak bisa sembuh. Datang ke kebangunan rohani, nggak bisa sembuh. Terus akhirnya harus operasi, ya. Dan ketika operasi, saya berdoa lagi, nggak mau minta metastase. Ternyata metastase. Harus di kemoterapi dengan nuklir radioterapi. Tetapi saya jalani, Bu. Dan saya yakin bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan saya. Dan Tuhan menunjukkan, Bu, sampai sekarang saya diizinkan untuk hidup, ya. Sampai sekarang saya diizinkan untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Berarti Tuhan punya banyak cara, Bu Rosalita. Jangan merasa bahwa
kalau ibu lepas dari obat itu ibu baru sembuh. Enggak, Bu. Saya juga kok. Hanya bedanya saya terkena kanker. Kan seperti itu, mantan penderita kanker. Seperti itu ya, Bu Rosalita. Saya sangat mengagumi. Ibu luar biasa, ya. Ibu luar biasa. Hanya ibu tetap perlu menerima. Menerima kondisi ini dan ibu cek ya, Bu ya. Pada saat kapan saya mulai muncul halusinasi itu pada saat kapan? Oh, berarti pada situasi apa yang saya membuat saya tidak nyaman. Ibu-ibu cek itu ya, supaya ibu juga bisa, oh ini suasana yang tidak nyaman. Oke, berarti saya harus menenangkan diri. Itu secara psikologisnya seperti itu, Bu. Ya, baik. Begitu. Terima kasih Bu Sirini untuk Bu Rosalita. Semangat selalu, positive thinking terus, Ibu. Sekali lagi Bu Sirini, terima kasih dan mohon maaf untuk partisipan yang pertanyaannya belum terfasilitasi karena waktunya sudah mau habis ini. Terima kasih sekali lagi Bu Sirini untuk sharing untuk ilmu yang benar-benar memberkati kita semua saat ini, saat webinar pada sore hari ini. Tapi Bu Sirini, saya minta satu pernyataan lagi dari Bu Sirini, karena Bu Sirini adalah salah satu alumnus dari PPK Petra. Mohon untuk kita memberikan testimoninya, pesan khususnya untuk PPK Petra, mungkin harapannya Petra ke depan seperti apa. Silakan Bu Sirini. Iya, baik. Terima kasih Pak Aquila. Saya juga sangat bersyukur oleh kepada Tuhan karena diberi kesempatan ya oleh Tuhan untuk bisa sekolah di Petra. Saya sekolah di Petra sejak TK Bapak Ibu ya, sejak TK sampai SMA. Saya kemarin testimoninya begini, kalau seandainya saya di Petra itu juga ada Fakultas Psikologi, saya dulu juga tanpa mikir pasti akan masuk ke Petra, begitu ya. Tapi karena Petra enggak ada Fakultas Psikologi, makanya saya masuk ke Ubaya. Dan saya merasa bahwa di Petra itu pastinya disiplinnya sangat kuat, ya. Disiplinnya sangat kuat dan saya merasa bahwa sangat berkomitmen untuk mengembangkan potensi anak-anak. Dan dulu saya ingat banget ada beberapa guru yang galak. Ya, saya ingat banget ya, kalau kukunya panjang pada hari Senin itu mesti tok gitu. Tangannya potong, bukan potong, tangannya diketok, tok gitu. Dan ya maksudnya kalau saya melihat itu sepertinya saya bukan tipe-tipe anak yang nakal, bukan tipe-tipe anak yang bukan tipe-tipe anak yang pembangkang, anak penurut gitu ya. Jadi saya bisa melalui dari situ ya. Saya tidak melewati masa-masa itu. Tapi pada masa SMA saya itu berat banget Bapak Ibu, salah pilih saya itu ya. Saya mesti masuk IPS tapi saya pilih IPA. Dampaknya apa Bapak Ibu? Wow, luar biasa, nilainya amburadul ya. Jadi makanya pada waktu itu ada teman saya, Bapak Ibu kalau yang sudah sepuh itu pasti kenal mungkin ya, Ria Marina sekarang jadi dokter, pinter banget. Itu pernah sekali begini Bapak Ibu, nilainya dia itu gelap, dia itu wajahnya wajah sedih gitu. Terus kami tanya nilai kimia nggak salah, Ibu Paula waktu itu ya gurunya. Terus kamu kenapa kok sedih? Ya nilaiku jelek. Berapa? 8. Wih, teman-temannya itu langsung boncek noh gitu. Saya nggak bisa lupa gitu ya. Terus maksudnya gini, wah teman-teman yang ini kita dapat 6 aja sudah sujud syukur, kok itu dapat 8 bisa mendapatkan nilai jelek itu, ya ampun, kan gitu ya. Rasanya itu sampai itu pengalaman yang nggak terlupakan gitu Bapak Ibu. Maksudnya itu ya itu loh ya Bapak Ibu, maksudnya gini, kalau kita lihat ya pengalaman masa lalu ya, entah bisa kesedihan, kegagalan, kalau kita menganggap itu bahwa sebagai sesuatu yang hal yang harus kita hadapi, yang harus kita alami, dan saya yakin ya bersama Tuhan, jangan lupa Bapak Ibu ya, bersama Tuhan kita pun pasti akan bisa melaluinya ya. Dan saya juga tidak percaya kalau saya ternyata juga bisa jadi dosen ya, dengan kemampuan yang
biasa-biasa, IQ biasa-biasa, ya. Kemudian saya juga dipercaya untuk menjadi ketua Ikatan Psikologi Perkembangan, ya. Kemudian saya juga bisa dipercaya dengan sebagai wakil dekan satu. Itu kesempatan, gitu ya. Walaupun saya juga merasa kok tapi kinerja saya nggak bagus ya. Bisa saja seperti itu. Tetapi kalau saya sudah diberi kesempatan, berarti oke, saya harus melakukan dengan sekuat tenaga saya. Jadi saya sangat yakin Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu berada di tempat yang tepat di Petra. Dan kemudian juga kalau ada tekanan pun itu juga bukan Bapak dan Ibu sendiri yang Bapak Ibu mengalami. Pasti di tempat lain pun kita juga mengalaminya. Dan saya sangat bangga pernah menjadi bagian dari Petra. Dan 70 tahun sekali lagi bukan usia yang muda. Ini usia bonus. Bahkan saya berharap Petra semakin hari semakin jaya, ya. Dan saya juga mengatakan kepada kemarin kepada Budian, kepada Pak Aquila, waduh, ini Ubaya dan Petra ini kompetitor loh untuk apanya? Untuk universitasnya, ya, untuk universitasnya. Tapi juga kita juga tidak menganggap sebagai kompetitor juga karena kita juga banyak berinteraksi dengan para dosen di Universitas Kristen Petra. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan, memperingati ulang tahun yang ke-70 dan saya semakin yakin bahwa Petra bukan hanya bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat di Surabaya, bahkan di seluruh dunia. Dan saya yakin dan percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan, berjalanlah dengan Tuhan dan yakinlah bahwa pasti nanti Tuhan yang akan dimuliakan, bukan untuk kemuliaan kita sebagai manusia. Terima kasih Pak Aquila. Amin, terima kasih juga Bu Trisyuni untuk testimoninya. Ya, tadi sesi materi dan tanya jawab sudah kita lalui. Ibu saudara jangan leave dulu, dan saat ini mungkin kita masih dalam pergumulan masa pandemik gitu ya. Itu bersama kita terus akan diingatkan dan kita akan menyaksikan dulu video protokol kesehatan. Menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini, yaitu jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun plus air mengalir ataupun dengan hand sanitizer. Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mengkonsumsi makanan sehat agar menambah imun kita, begitu ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Amin. Terus saya sudah webinar seri ke-8 dalam rangka menyambut dari ulang tahun ke-70 PPK Petra ini,
Tidak terasa kurang lebih 2 jam lebih malah beberapa menit kita masih stay di Zoom ini dan menyaksikan secara live di kanal YouTube. Bagi yang menginginkan sertifikat untuk webinar kali ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengisi link yang nantinya akan diberikan di hadapan Bapak Ibu. Ya, baik, jangan leave dulu Bapak Ibu yang di Zoom ini bisa menyalakan kamera karena panitia akan mendokumentasikan sebentar. Monggo silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini bisa menyalakan kameranya. Silakan Pak Pipit. Ya, kemudian yang keempat. Oke. Ini yang kelima. Gunung. Ya. Enam. Pak Sabto. Ya, terbaik. Dua. Dan yang terakhir. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pipit. Ya, ya Bapak-Ibu, kembali saya ingatkan dan mengundang kehadiran Bapak-Ibu, Saudara semuanya di webinar seri-seri selanjutnya, di mana besok pagi tanggal 20 Maret, webinar seri ke-9 dengan tema tantangan orang tua dalam mendidik anak usia dini pada era digital bersama dua narasumber yaitu Ibu Shirley Kiantoro, seorang konselor, dan Ibu Yulia Kristanti Gani, salah satu alumnus PBK Petra dan juga seorang dosen. Mari bersama-sama kita meramaikan penuh sukacita menyambut dari ulang tahun ke-70 PBK Petra. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup webinar ini dalam doa. Mari bersama kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa. Sebentar ya. Aja untuk menunjukkan bahwa pengaruh pandemi itu juga bisa mempengaruhi bayi-bayi. Ini saya tontonkan sebentar saja, lucu banget. Apa maksudnya itu? Boleh ya, Pak Pipit bisa tolong diputarkan, boleh ya Pak Pipit ya? Ya, sebentar Bu Sri Siuni. Iya. Mohon maaf, karena kok ya baru sadarnya itu, oh ya ini maksudnya untuk bisa belajar bahwa ternyata kebiasaan itu bisa dibentuk begitu ya. Jadi ini ya kalau bayi-bayi yang lahir pada tahun 2020 ya, setiap melihat bentuk ada kotak gitu langsung terbiasa untuk seperti mencuci tangan begitu ya. Jadi nah maksudnya itu saya mau menekankan bahwa kebiasaan itu bisa dibentuk kok ya, kebiasaan itu bisa dibentuk. Jadi kalaupun kita dalam situasi stres seperti sekarang ini, ya berarti kita lah yang bisa mengendalikan untuk mengatasi stres. Ya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Bu Sri Siuni. Selamat pagi, Bu. Baik. Ya. Kembali, Pak Bu, kita akan menutup kegiatan ini di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Hingga sampai sore hari ini, kami boleh mengikuti kegiatan webinar dengan kekuatan kami, dengan kesehatan kami, karena itu semua adalah berkat Tuhan untuk kami boleh terima hingga sampai detik ini. Dan kalau pada kesempatan ini, Bu Sri Siuni juga sudah membagikan bagaimana kita bisa handle dalam situasi stres, Bapak, kami hanya manusia biasa yang mungkin masih hidup dalam kedagingan kami, kelemahan kami, ketika kami berada dalam satu titik, kami merasa jenuh ataupun stres, mohon Tuhan Yesus untuk bisa memampukan kami, untuk kami boleh berserah penuh untuk
menangani ataupun situasi ini Tuhan, yang tersulit apapun, biarlah Roh Kudus yang selalu berkarya dimanapun atau apapun yang saat ini kami perlu terima, dan itu semua kami ucap syukur karena Tuhan adalah Allah yang hebat yang senantiasa boleh mendampingi setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bu Sri Siuni, biarlah Tuhan memberkati beliau, pelayanan, karirnya, keluarganya, apapun yang khususnya lakukan, biarlah itu memberkati bagi siapapun yang ada di sisi Bu Siuni. Bapak, kami akan melanjutkan dengan aktivitas yang lain dengan keluarga kami, untuk kami boleh beristirahat, biarlah senantiasa Tuhan juga berkarya. Kami selaku panitia, kiranya Tuhan juga memampukan kami, berikan kami kesatuan hati, untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk mempersiapkan menyambut hari ulang tahun ke-70 PPK Petra ini. Masih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan kami. Biar selalu itu membaikkan kami. Doa kapan syukur ini kami sampaikan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan yang hidup. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bu Sri Siuni. Sukses selalu dalam karya dan pelayanannya. Dan tetap semangat untuk jadi berkat ya. Dan pasti juga untuk seluruh partisipan webinar yang bergabung hingga sore ini. Kita bertemu kembali di webinar seri berikutnya besok. Saya Akwila Saputra Pamungkas, mewakili seluruh panitia yang bertugas undur diri. Salam sehat, selalu semangat, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.